maupun anorganik yang dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode konvensional maupun instrumen. Terasa ya, Yan? Bentar lagi kita mau ke KKP. Iya nih, Pal. Itu karena di kampus kita ini menerapkan sistem dual system. Oh, jadi, ya. 4 semester kita di kampus dan 2 semesternya lagi kita di industri. Iya, nggak nyesel ya kita masuk ATIP, jurusan analisis kimia. Iya, betul, Pal. Dan yang paling luar biasanya nih, sebelum kita wisuda itu pihak perusahaan sudah bisa merekrut kita. Jadi, sebelum wisuda kita sudah bisa bekerja di industri. Keren ya. Juga ya kampus iya kita. Iya dong. Yan, yuk ke sana yuk. Ayo. Yuk. Dalam proses belajar mengajar, Prodi Analisis Kimia memiliki dosen yang kompeten dan berintegritas serta ahli di bidangnya. Dilengkapi juga dengan fasilitas penunjang seperti ruang belajar yang ber-AC, infocus, layanan Wi-Fi area, dan laboratorium komputer. Proses belajar mengajar di analisis kimia lebih berfokus pada pembelajaran praktikum, sehingga kita dapat untuk terjun langsung ke dunia industri setelah lulus dari kampus Politeknik ATI Padang. Hai, saya Ani dari jurusan analisis kimia tahun 2018. Nah, kita memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap, canggih, dan modern, seperti di lab uji instrumen, ada fluoritransform infrared, high performance liquid chromatography, spektrofotometer double beam maupun yang single beam, gas chromatography, atomic absorption spektrofotometer, refraktometer, konduktometer, polarimeter, pH meter, potensiometer, dan turbidimeter, serta bahan yang sangat dilengkapi sehingga praktikan tidak akan lagi kesulitan untuk melakukan praktikum. Nah, jadi gitu tuh kampus kita, Pak. Oh, keren juga kampus kita ya. Ani Red nih. Nama mereka mirip ya? Iya, kayaknya kembar. Oh iya, kalian mau ngapain? Ini nih, Sinoval. Katanya dia mau nostalgia. Jadi dari tadi kami keliling-keliling kampus dulu. Oh gitu. Iya. Kan bentar lagi kan kita mau berangkat ke KKP. Kalian mau ikut nggak keliling kampus? Boleh, ayo. Yuk. Duluan. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian masuk ke Politeknik ATI Padang ini pakai jalur pendaftaran apaan sih? Kalau aku sih jalur undangan. Kalau aku kemarin jalur mandiri. Gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kampus kita sekarang buka jalur pendaftaran baru namanya Jarvis. Apa tuh? Nah, Jarvis ini jalur pendaftaran serentak seluruh institusi di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Di mana ada dua tahap seleksiannya. Yang pertama seleksi tulis. Yang kedua seleksi wawancara gitu. Oh gitu. Tapi masuk analisis kimia nggak bisa sembarangan orang loh. Kenapa tuh? Iya, ada syaratnya. Kalau seperti Redmi, Ani dan Nopal, kita kan dari SMA dan Mani, jadi harus jurusan IPA. Yeah. Tapi kalau seperti Ria dari SMK harus jurusan kimia, iya nggak ya? Iya betul. Iya. Eh, tapi ada lagi penting loh. Apa tuh? Iya, kalian mau ketuaran nggak? Enggak dong. Enggak kan? Iya iyalah, karena dia dari sisi kimia itu kita nggak boleh ketuaran. Oh, keren ya teman. Iya. Keren ya. Keren. Yuk, sana kita yuk. Ayo. Student Center ini merupakan salah satu sarana yang menunjang kreativitas dan pembentukan karakter mahasiswa. Di kampus kita disediakan berbagai banyak kegiatan mahasiswa. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Legislatif Mahasiswa, Himpunan Kemahasiswaan. Ada juga nih untuk kegiatan lainnya seperti untuk olahraga, PBA, PSATIP. Nih untuk yang seni juga ada MSK, ada Mapalatiswa juga, ada yang namanya Master juga gitu. Betul tuh nih, bukan hanya kita unggul di bidang akademik, tapi kita juga unggul di bidang non-akademik. Contohnya, kemarin ini kita mengadakan Olimpiade Kimia Sumatera Barat. Nah, jangan lupa Yan, kita juga mengadakan Open Laboratorium. Betul juga, kita juga rutin mengadakan kegiatan talkshow kimia yang mendatangkan narasumber langsung dari industri. Betul teman. Iya, nah itu kan bagian akademiknya. Yang non-akademiknya nggak kalah luar biasa juga. Apa itu contohnya? Iya, karena dari Himpunan Mahasiswa Kimia Analisis setiap tahunnya itu mengadakan lomba futsal antar SMA sederajat Kota Padang. Namanya itu Himtaka. Wow, mantap ya, mantap. Iya. Ya, guys, kita di sana yuk. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novendra, alumni Akademi Teknologi Industri Padang, jurusan Analisis Kimia, tamatan tahun 2013. Saat ini bekerja di PT Ekokrit Elektrikitas Padang sebagai seorang senior analis. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa adanya link and match antara dunia kampus dan dunia industri. Karena apa yang didapat di dunia kampus sangat berguna untuk bekerja di dunia industri. Dan memang Politeknik Akademi Teknologi Industri Padang mampu menciptakan lulusan yang bersaing di dunia industri. Saya Julia Fadli, alumni Politeknik Adi Padang, tamatan 2016, jurusan Kimia Analisis. Sekarang saya bekerja di salah satu unit pendidikan Kementerian Perindustrian, yaitu di SMK Semak Padang. Selama menempuh pendidikan, saya merasakan adanya link and match antara industri dan kampus, yaitu apa yang kita pelajari di kampus sesuai dengan yang di industri. Jadi dihasilkan lulusan yang memiliki daya saing di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ferry Kurniawan. Saya alumni Politeknik Aki Padang, jurusan Kimia Analisis, angkatan 2007. Saat ini saya bekerja di Laboratorium Pertamina RU 2 Dumai. Dan saya sangat bangga menjadi salah satu alumni Kimia Analisis di Politeknik Aki Padang. Karena banyak memberikan saya pengalaman dan pengetahuan yang membawa saya ke titik di mana saat ini saya berada. Bagaimana? Udah lihat bukan keunggulan dan keistimewaan analisis kimia di Politeknik Ati Padang? Jadi, jangan ragu lagi ya. Dengan fasilitas yang luar biasa, lingkungan yang strategis, unggul dan bersaing di dunia industri. Mari bergabung bersama kami. Jurusan Analisis Kimia Politeknik Ati Padang menciptakan sumber daya manusia industri yang kompeten di bidang analisis kimia. Profil lulusan analisis kimia di dunia industri sangatlah banyak, terutama sebagai analisis kimia dan juga supervisor di perusahaan BUMN dan unit pemerintah lainnya. Analisis kimia, solid, Politeknik Ati Padang. Dunia industri memanggil Anda. Yang memiliki fokus utama mempersiapkan SDM yang kompeten dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas logistik khususnya pada bidang industri agro. Di sini kita menggunakan kurikulum pembelajaran dual system. Merupakan sistem pembelajaran yang diadaptasi dari Jerman yang memadukan antara kuliah di kampus dan praktek langsung di industri. Adapun persentase kurikulum dua sistem adalah 70% perkuliahan praktek dan 30% perkuliahan teori. Mahasiswa memiliki akses ke perpustakaan dengan koleksi buku-buku, e-book, dan jurnal terbaru di bidang logistik. Mahasiswa dapat berperan aktif di dalam penelitian bersama dosen yang berkompeten.
Pada prinsipnya, logistik merupakan serangkaian proses manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, pemeliharaan atau pengawasan perpindahan suatu barang dari titik awal ke titik pengguna. Di sini kita belajar tentang pergudangan, material handling, transportasi distribusi, K3, manajemen persediaan, dan ekspor-impor. Selain kemampuan akademis, juga ada kemampuan non-akademis seperti MSK, Foxia, dan Taekwondo. Kemampuan mahasiswa dapat dinilai melalui uji kompetensi. Dimensi kompetensi terdiri dari skill, knowledge, dan attitude. Lulusan Politeknik Atipada tidak hanya menerima ijazah akademik, namun juga sertifikat kompetensi. Belajar juga dilengkapi dengan penggunaan software-software dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani Hasibuan. Saya alumni dari Politeknik Ati Padang, jurusan Manajemen Logistik Industri Agro, Angkatan 2017. Saat ini, saya sudah bekerja di PT Medan Sugar Industry sebagai Support Material and Spare Part Admin. Tentunya dengan modal ilmu yang telah saya dapatkan selama berkuliah di Politeknik Ati Padang sangat banyak sekali membantu kegiatan pekerjaan saya, baik itu di kegiatan inventory, warehouse, di kegiatan administrasi gudang sekalipun. Dengan adanya kegiatan kuliah kerja praktek ke perusahaan-perusahaan besar, sangat memungkinkan bagi kita untuk direkrut sebelum kelulusan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, buruan gabung di Politeknik Ati Padang dan tentunya jurusan manajemen logistik industri agro, karena dunia industri memanggil Anda. Saya Zikir Rama Putra. Saya alumni manajemen logistik industri agro, Angkatan 2015, Politeknik Ati Padang. And now, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai warehouse supervisor. Saya sangat bersyukur dengan apa yang telah saya pelajari di masa kuliah. Banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat saya terapkan saat bekerja. Bersama Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik Ati Padang, Skill for the Future. Dunia industri memanggil Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Program Studi Teknik Industri Agro. Program Studi Teknik Industri Agro merupakan salah satu program studi yang ada di Politeknik Ati Padang. Apa sih Teknik Industri Agro? Nah, sebagian besar kita barangkali akan bertanya-tanya. Apa itu Teknik Industri Agro? Teknik industri didukung oleh ilmu matematik, fisika, ilmu sosial, dan metode analisis perancangan engineering. Kemampuan dan keahlian yang harus dipunyai oleh seorang industrial engineering adalah kemampuan untuk mendesain, improvement, serta installation.
Selain itu, juga dibutuhkan keahlian terkait dengan how to specify, predict, and evaluate, di mana yang menjadi objeknya adalah sistem. Dalam keilmuan teknik industri, sistem terdiri dari manusia, mesin, bahan, informasi, dan energi. Tayangan berikut ini akan mencoba menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di program studi teknik industri agro Politeknik ATI Padang. Selamat menyaksikan. Proses pengelolaan bahan baku dalam proses perkuliahan disimulasikan dan diimplementasikan di laboratorium bahan agro. Dengan tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu memahami karakteristik bahan baku. Pemahaman akan karakteristik bahan baku sangat diperlukan dalam mengelola bahan baku sebelum bahan baku tersebut diolah ataupun disimpan sampai proses selanjutnya. Politeknik ATI Padang memiliki teaching factory yang digunakan sebagai sarana bagi mahasiswa dalam mempelajari proses dan sistem produksi. Proses yang paling penting dan menjadi kunci dalam mengelola sistem manufaktur agroindustri adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi didefinisikan sebagai kegiatan yang memberikan nilai tambah pada sebuah produk. Pengetahuan tentang proses produksi ditujukan agar mahasiswa mampu melakukan pengelolaan dalam hal operasional produksi seperti merencanakan jumlah produksi, merencanakan jumlah kebutuhan bahan baku sesuai dengan rencana produksi tersebut, dan yang paling penting adalah bagaimana memastikan kualitas dan waktu pemenuhan permintaan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Politeknik ATI Padang memiliki laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi sebagai sarana untuk mempelajari interaksi dan keterbatasan manusia dalam kegiatan produksi. Di laboratorium ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi faktor keterbatasan manusia dalam bekerja sehingga menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan meningkatkan produktivitas. Politeknik ATI Padang memiliki workshop sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mempelajari bagaimana mesin bekerja dan bagaimana keselamatan kerja dengan mesin. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kemampuan untuk melakukan perawatan preventif terhadap mesin sebagai salah satu upaya menjaga produktivitas produksi. Proses akhir dalam sebuah kegiatan produksi adalah persiapan produk sebelum dikirim ke konsumen. Politeknik ATI Padang memiliki warehouse sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mempelajari bagaimana produk dikelola sebelum dikirim kepada konsumen. Memasuki era industri 4.0, kemampuan yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah terkait dengan komputer dan internet of things. Mahasiswa dituntut memiliki digital mindset yang baik sehingga semua kegiatan produksi yang akan dijalankan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Politeknik ATI Padang mengharuskan setiap mahasiswa sebelum tamat terlebih dahulu melakukan uji kompetensi sesuai dengan skema kompetensi yang sudah disusun. Sehingga selain mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi. Dengan keilmuan, skill, dan kompetensi yang dimilikinya, diharapkan mahasiswa bisa langsung diserap untuk bekerja di industri sebagaimana cita-cita Politeknik ATI Padang, bahwasanya mayoritas mahasiswa sudah diterima bekerja saat ia menamatkan pendidikannya di Politeknik ATI Padang. Nama saya Mila Melana Putri, lulusan tahun 2014. Saat ini saya bekerja di PT Oasis Water International pada bagian EDP dan Admin Inventory. Selama kuliah, saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kerja saya saat ini, yaitu statistik dan inventory. Kedepannya, saya berharap program studi teknik industri agro lebih berkembang dan alumni-nya segera bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiansyah, alumni BP 2010. Saat ini saya bekerja di PT KAO Indonesia pada bagian International Trade atau Ekspor Impor Raw Material dan Finished Good. Selama kuliah, saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugas saya seperti Supply Chain Management. Kedepannya, saya berharap program studi Teknik Industri Agro semakin lebih berkembang dan berjaya. Terima kasih dari saya, Mardiansyah. Perkenalkan, nama saya Pak Jadil. Saya alumni Akademi Teknologi Industri Padang angkatan 98. Saya sangat merasakan sekali ilmu yang saya dapat pada saat kuliah dan ini sangat membantu dalam kerja saya sehari-hari. Di antaranya ekonomi teknik, sistem produksi industri. Kenalkan, nama saya Wira Ardiansyah, alumni tahun 2016. Saat ini saya bekerja di PT Divisi Elektronik Indonesia pada bagian Jesse. Selama kuliah saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugas saat saya bekerja seperti manajemen dan organisasi perusahaan industri.
Semoga tayangan tadi dapat menambah informasi kita semua tentang program studi teknik industri agro Politeknik Ati Padang. Amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnahulia, Ketua Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati. Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati merupakan program studi favorit yang banyak diminati karena serapan tenaga kerja yang besar di dunia industri. Tujuan Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati adalah menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang teknik kimia. Baik itu teknik kimia secara umum atau teknik kimia di bidang bahan nabati seperti oleh kimia dan bioenergi. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, program studi ini dilengkapi dengan peralatan dan kurikulum yang link and match dengan dunia industri. Program studi teknik kimia juga menjalin kerjasama dengan banyak industri terkait. Kerjasama berupa penyusunan kurikulum yang dibutuhkan industri, kuliah umum, kegiatan magang mahasiswa, serta rekrutmen tenaga kerja. Saya memilih program studi teknik kimia bahan nabati karena prospek kerjanya yang bagus. Karena saya ingin bekerja di dunia industri. Karena Politeknik Ati Padang adalah perguruan tinggi negeri yang di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Karena saya ingin menjadi entrepreneur di bidang teknik kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Yusuf, alumni Politeknik Ati Padang, program studi Teknik Kimia. Mulai berkuliah pada tahun 2014 dan alhamdulillah lulus terwaktu pada tahun 2017. Saya merasa sangat bangga telah menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Ati Padang. Kenapa? Karena Politeknik Ati Padang merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Padang yang di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bercita-cita menjadi seorang engineer membuat saya menjatuhkan pilihan untuk kuliah di Politeknik Ati Padang. Ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama berkuliah di Politeknik Ati Padang sangat membantu saya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Para dosen dan para tenaga pendidik lainnya tidak hanya membekali kami sebagai lulusan dengan ilmu pengetahuan, tapi kami juga dibekali dengan attitude yang membuat kami mampu bersaing dunia industri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Faya Farazi, alumni Politeknik Negeri Adi Padang dari Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati Angkatan 2016. Saat ini saya bekerja di PT Eco Green Paleochemical Sebatang. Saya merasa beruntung sekali dulu bisa berkuliah di Program Studi Teknik Kimia Bahan Nabati. Peluang kerja yang luas serta kerjasama dengan industri-industri membantu saya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Teknik Kimia Bahan Nabati, dunia industri memanggil Anda. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di bidang industri energi terbarukan yang berbasis agro. Sebagai institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Perindustrian, Politeknik Ati Padang menangkap peluang ini dengan meluncurkan program studi D4 Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Studi ini didukung dengan ketersediaan peralatan dan kerjasama dengan berbagai industri terkait. Program studi ini merupakan pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang ingin berkiprah di industri energi terbarukan yang berbasis agro.
Politeknik ATI Padang merupakan pendidikan vokasi dengan spesialisasi kompetensi pada bidang industri agro. Politeknik ATI Padang berdiri sejak tahun 1974 dan terus melakukan pengembangan visi pendidikan tinggi vokasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diwujudkan. Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, Politeknik ATI Padang melakukan pengembangan yang mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, yaitu menjadikan institusi pendidikan vokasi tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, acara pagi ini kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Politeknik ATI Padang, Ibu Dr. Esther Edward MPD. Yang terhormat Pembantu Direktur 1, Ibu Dr. Harmiwati Nahar MT. Yang terhormat Pembantu Direktur 2, Ibu Irna Ekawati MT. Yang terhormat Pembantu Direktur 3, Ibu Dr. Lisa Nesti MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Unit di Lingkungan Politeknik ATI Padang. Yang terhormat Ibu Dosen dan Karyawan Politeknik ATI Padang. Yang kami banggakan, mahasiswa baru tahun akademik 2021 dan 2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan sistem perguruan tinggi Politeknik ATI Padang. Agar lebih diberkatinya acara ini, mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, sebelum mulai akan saya sampaikan tata tertib pelaksanaan kegiatan kita hari ini. 1. Akses ke Zoom akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai. 2. Aturan pakaian. Pria baju putih celana hitam dan perempuan jilbab hitam, baju putih, rok atau celana hitam. 3. Format nama saat PPKMB, prodi, nomor registrasi, nama lengkap. 4. Selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan menonaktifkan suara atau klik mute pada aplikasi Zoom Meeting. Peserta boleh mengaktifkan suara jika sudah diizinkan. 5. Harap menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan PPKMB. Jika ada yang mengganggu ketertiban selama PPKMB, panitia akan mengeluarkan dari aplikasi Zoom. 6. Semua peserta yang mengikuti PPKMB dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hand pada aplikasi Zoom. 7. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya PPKMB. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mendapatkan bantuan paket data. 8.
Peserta PPKMB diwajibkan mengisi daftar hadir dan form evaluasi. Link daftar hadir, link evaluasi akan diberikan 15 menit sebelum acara berakhir. Bapak, Ibu, mahasiswa yang berbahagia, memasuki sesi pertama kita akan dibuka oleh Direktur Politeknik ATI Padang, Ibu Dr. Esther Edward MPD. Kepada Ibu, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih, moderator Bu Devia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya setelah beberapa hari ini kegiatan cukup padat untuk para mahasiswa baru. Kemudian pada hari ini mulai satu lagi kegiatan yaitu sosialisasi tentang sistem pendidikan tinggi. Mungkin nanti ibu-ibu pembantu direktur 1, 2, dan 3 akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana sistem pendidikan tinggi kita, terutama karena kita ini adalah merupakan salah satu politeknik negeri yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada yang bertanya, kalau mungkin kemarin hanya asal ikut tes saja ya, Politeknik ATI Padang ini adalah politeknik negeri yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Saya perkenalkan dulu, nama saya itu Esther Edward ya, Dr. Esther Edward. Saya jabatannya tadi sudah disebutkan oleh moderator sebagai direktur di Politeknik ATI Padang. Nah, jadi nanti coba diingat-ingat wajah saya, sempat ketemu di jalan. Sekarang kita belum belajar online, masih belajarnya online untuk sebulan ke depan. Mungkin kalau ketemu misalnya, nah ini kita jadi satu, satu alma mater. Nah, satu sivitas akademika Politeknik ATI Padang. Secara resmi kemarin kita sudah melakukan pembukaan kegiatan pengenalan kampus. Ya, karena kita ini berada di bawah Kementerian Perindustrian, maka Anda juga wajib mengenal organisasinya nanti. Nanti Ibu Harmiwati sebagai pembantu direktur 1 dan Ibu Irnawati sebagai pembantu direktur 2 mungkin akan memperkenalkan struktur organisasi kita. Tetapi saya akan memberikan penjelasan kenapa kemarin itu yang membuka secara resmi adalah Bapak Insinyur Arus Gunawan. Beliau itu adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri di Kementerian Perindustrian. Ya, jadi Politeknik kita, Politeknik ATI Padang itu berafiliasi ya, organisasinya tegak lurus itu dengan Kementerian Perindustrian, berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Kenapa? Karena memang tugas kita adalah untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten. Nanti akan dijelaskan visi misinya, tetapi intinya adalah spesialisasi kita ada di industri agro. Jadi utamanya nanti Anda akan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja industri yang kompeten ya, yang mampu, yang sudah siap untuk bekerja di industri agro. Nanti akan dijelaskan. Nah, kemarin juga sudah mendapatkan motivasi dari beberapa motivator, dari beberapa narasumber ya, motivasi untuk belajar. Tapi yang perlu diingat itu, mahasiswa ini secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi ya, terdaftar sebagai perguruan murid ya, sebagai peserta didik di perguruan tinggi, maka baru disebutkan namanya sebagai mahasiswa. Nah, tugas utamanya yang diingat-ingat ya, ingat-ingat ini tugas utama dari mahasiswa adalah belajar ya, bukan masuk ke Politeknik ATI Padang untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa saja, tidak, tetapi tugas utamanya adalah belajar. Belajar itu seperti apa? Belajar itu ada membuat tugas, membaca buku, membuat makalah, presentasi, diskusi, hadir ke seminar juga,
kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bercorak kekampusan. Nah, jadi itu yang harus Anda kerjakan ya selama menjadi mahasiswa. Terutama mahasiswa di Politeknik ATI Padang, nanti akan dijelaskan mungkin siang nanti dengan akan dilanjutkan dengan dari jurusan apa saja yang harus yang Anda akan kerjakan selama menjadi mahasiswa di Politeknik ATI Padang. Kita ini sudah melaksanakan kegiatan namanya programnya adalah dual system. Nanti Anda itu belajar di kampus hanya 2 tahun, yang 1 tahun lagi di industri. Ya, mungkin yang kemarin ada diwawancara ketika penerimaan penerimaan mahasiswa baru itu sudah dijelaskan bahwa harus siap. Kemudian yang ikut mandiri, nah itu didengarkan dengan jelas bagaimana nanti sistem yang kita pakai, yang kita laksanakan untuk mengikuti perkuliahan di Politeknik ATI Padang. Kami memfasilitasi Anda belajar untuk bisa mendapatkan keahlian, tetapi intinya adalah usaha dari masing-masing mahasiswa. Ya, sekuat apapun, sebagus apapun fasilitas yang diberikan oleh kampus, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, atau mahasiswanya sendiri juga tidak berusaha untuk belajar dengan Ibunya mute, Bu Esther. Ya? Ibu mute. Suaranya nggak ada. Oh, nggak terdengar, Bu. Halo? Sudah. Nah, udah, Bu. Ya, oh, sorry. Maaf, mungkin jaringan. Ya. Jadi, kami di kampus memfasilitasi ya, kami di kampus memfasilitasi sebagus apapun fasilitas yang diberikan oleh kampus, jika mahasiswanya sendiri tidak berusaha, tentu tidak akan memberikan hasil yang baik juga. Ya, jadi diingat di kampus itu belajarnya memang padat. Kita ini pendidikan vokasi, ya, pendidikan vokasi ini lebih kepada keterampilan kita untuk menguasai bidang-bidang tertentu. Ya, nanti Anda akan banyak berhubungan dengan industri. Insya Allah pandemi ini sudah mulai melandai, kondisinya sudah mulai lebih baik. Kita akan mulai. Ya, halo, kedengaran? Ada bu. Kita akan mulai nanti kuliah offline untuk baru khusus untuk praktikum. Ya, nanti akan ada keterangan-keterangan yang lebih detail dari ibu-ibu yang menjadi narasumber pada hari ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi sistem perguruan tinggi ini, sistem pendidikan tinggi ini, dan harus diikuti dengan baik. Ya, jangan sampai nanti tidak tahu apa sistem yang Anda ikut, pendidikan yang Anda ikuti di sini, karena akan berbeda politeknik kita dengan politeknik yang lain, ya. Jadi ikuti dengan baik. Tadi ini juga menjadi syarat tertentu untuk mendapatkan apa, tadi moderatornya sudah menjelaskan ada sertifikatnya dan segala macamnya. Saya rasa itu saja, Bu Devia dan mahasiswa semua, sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Esther Edward MPD yang telah resmi membuka kegiatan Sistem Pendidikan Tinggi Politeknik ATI Padang. Selanjutnya, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan materi selama lebih kurang 35 menit dan dilanjutkan dengan diskusi selama lebih kurang 10 menit. Pemateri kita yang pertama, Ibu Dr. Harmiwati Nahar MT. Pemaparan materi pada sesi yang pertama ini tentang sistem pendidikan tinggi bidang akademik. Saat ini, beliau menjabat sebagai pembantu Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik ATI Padang. Kepada Ibu Dr. Harmiwati Nahar MT, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Devia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan Zoom ini untuk mengikuti sosialisasi sistem pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru Politeknik Ati Padang. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga menjadi alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik Ati Padang, yang kami hormati Ibu-ibu Pembantu Direktur 2 dan Pembantu Direktur 3 Politeknik Ati Padang, Bapak Ibu dosen tenaga pendidik Politeknik Ati Padang, teristimewa mahasiswa baru Politeknik Ati Padang angkatan 2021. Nah, jadi sesuai dengan kegiatan yang sudah di share beberapa waktu yang lalu kepada adik-adik mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi sistem pendidikan tinggi. Nah, jadi sosialisasi pendidikan tinggi ini kita bagi nanti dua sesi. Yang pertama adalah untuk institusi, akan kita laksanakan sampai dengan siang hari ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sistem pendidikan tinggi di program studi. Nah, jadi untuk kegiatan selain nanti kebanyakan waktu kalian nanti habisnya di program studi, adik-adik juga nanti akan berurusan juga dengan bagian institusi. Kebanyakan nanti berurusannya itu di subak akademik, administrasi akademik kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, jadi nanti perlahan-lahan nanti Bu Irna akan menyampaikan struktur organisasi yang ada di kita. Nah, jadi adik-adik mahasiswa nanti berurusannya itu pertama di program studi, kemudian nanti ketika berurusan mengurus surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, surat keterangan untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya, itu nanti berurusannya di subak administrasi akademik, yaitu di gedung direktorat. Nah, saya akan share screen. Oke, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Nah, jadi pada hari ini ya, saya sebagai pembantu Direktur 1 akan menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa mengenai sistem pendidikan tinggi ya di bidang akademik. Nah, jadi selamat datang ya, selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru di Politeknik Ati Padang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur, Politeknik Ati Padang itu adalah perguruan tinggi negeri vokasi ya di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, jadi kata kuncinya di sini kita adalah vokasi. Jadi vokasi itu adalah unit pendidikan perguruan tinggi yang fokus ya. Jadi fokus pendidikannya itu adalah kepada penguasaan keahlian ataupun terapan tertentu. Akan berbeda halnya dengan perguruan tinggi satunya lagi ya, yaitu perguruan tinggi akademik. Jadi perguruan tinggi akademik itu fokusnya adalah kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi adik-adik mahasiswa tepat ya memilih Politeknik Ati Padang karena nanti kita fokusnya adalah kepada keterampilan. Jadi adik-adik mahasiswa nanti fokusnya nanti serapannya adalah bekerja di industri ya. Nah, jadi itu otomatis nanti pendidikannya pasti akan berbeda dengan pendidikan akademik. Kita memiliki jam praktikum yang lebih besar dibandingkan dengan perkuliahan teorinya. Jadi untuk perkuliahan praktikum kita mencapai 60%. Nah, jadi nanti adik-adik akan banyak ya, akan banyak bekerja di laboratorium. Nah, jadi Politeknik Ati Padang memiliki 5 program studi. Ya, tahun 2020 kita sudah membuka program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Saat ini anak tertua kami pada semester 3. Ya, kemudian untuk diploma 3 Teknik Kimia Bahan Nabati, Diploma 3 Analisis Kimia, Diploma 3 Teknik Industri Agro, dan Diploma 3 Manajemen
logistik industri agro. Nah, jadi walaupun ini bukan pilihan pertama, saya yakin ini bukan pilihan pertama, tapi ini adalah pilihan terbaik. Ya, jadi tersesat di jalan yang benar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan amin, bersama-sama kita membangun, ya, membangun mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang pada kesempatan sekarang ini dipercayakan oleh orang tua untuk dididik di tempat kami, mudah-mudahan nanti berhasil terserap ke industri semuanya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, ya, semua pihak kita, tidak hanya kami yang memberikan fasilitas terbaik, tapi adik-adik juga harus memberikan kinerja terbaiknya sebagai mahasiswa untuk nanti bisa diserap oleh dunia industri. Oke. Nah, jadi rangkaian kegiatan ini sudah kita laksanakan pada tanggal 30 Agustus, hari Senin yang lalu. Nah, ini akan berlanjut sampai dengan 10 September. Nah, jadi hari ini kita akan kita sedang melaksanakan SPT untuk institusi. Nanti jam 1:30 akan dilanjutkan dengan SPT di program studi. Nah, jadi di program studi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu kaprodinya masing-masing nanti mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Ati Padang. Ya, jadi nanti mohon nanti 1:30 hadir lagi di Zoom-nya untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu kaprodi, sekalian berkenalan juga dengan Bapak Ibu kaprodi dan dosen yang ditunjuk untuk mengasuh SPT program studi ini. Kemudian pada tanggal 4 ini nanti akan ada sosialisasi sistem formasi akademik. Ya, jadi pada sosialisasi sistem formasi akademik ini nanti akan dijelaskan bagaimana adik-adik nanti mengisi KRS secara online. Ya, kemudian konsultasi dengan dosen penasihat akademiknya. Kemudian juga melihat nanti mata kuliah apa yang keluar yang akan diisi di KRS-nya. Kemudian nanti juga di SIA ini nanti adik-adik juga bisa melihat nilai akhir semesternya. Kemudian nanti ketika melaksanakan kuliah atau magang di industri, komunikasi kita juga tetap di sistem formasi akademik ini. Jadi ini bentuk komunikasi kita di Politeknik IT Padang. Nah, kemudian hari Senin, ya, jangan lupa juga ini kita memberikan sertifikat khusus untuk kegiatan matrikulasi ini. Kehadiran adik-adik nanti akan berefek nanti ya ke bantuan paket internet yang akan diberikan. Jadi ikuti matrikulasi ini. Matrikulasi ini sebenarnya penyamaan persepsi. Ya, kalau di SMA itu untuk kimia, untuk teknik kimia sudah belajar berat molekul, mol, stoikiometri. Nah, itu kita pakati lagi. Ya, apa kira-kira materi apa kira-kira yang harus ditajamkan untuk nanti bisa melanjutkan perkuliahan di prodinya masing-masing. Ya. Nah, kemudian untuk pertemuan orang tua ini memang baru kita laksanakan. Nah, jadi nanti kami akan kirimkan surat melalui adik-adik, mohon nanti disampaikan ke orang tuanya bahwa kami akan mengadakan pertemuan dengan orang tua mahasiswa baru tanggal 10 hari Jumat jam 9 sampai dengan 11. Jadi kegiatannya silaturahmi. Ya, silaturahmi terus akan menyampaikan nanti apa kira-kira yang adik-adik akan lalui di Politeknik Ati Padang ini. Nah, terakhir nanti di tanggal 10 jam 14-nya adik-adik mahasiswa akan bertemu dengan dosen PA-nya, nanti akan dikoordinir oleh program studi. Ya, nanti adik-adik akan mendapatkan siapa dosen penasihat akademiknya. Nah, nanti akan berkonsultasi mengenai pengisian KRS online-nya untuk kita bisa kuliah di tanggal 13. Jadi yang tidak mengisi KRS dan yang tidak divalidasi oleh dosen PA berarti namanya tidak masuk. Nah, untuk bisa kuliah di tanggal 13. Nah, jadi nanti mohon dikoordinasikan di WAG-nya siapa dosen penasihat akademiknya dan tanggal, ya, jadwal mohon dikoordinasikan. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dari industri, ya, narasumber kita dari praktisi, kemarin disampaikan bahwa ya kuliah
itu adalah investasi, investasi kita untuk meniti masa depan kita. Nah jadi disertai dengan adanya pandemi sekarang ini, maka faktanya itu pengangguran di Indonesia itu bukannya tambah membaik, tapi bertambah-tambah. Ya. Nah, jadi untuk data pada Februari 2021 itu 8,75 juta orang menganggur di Indonesia, tidak memiliki pekerjaan. Nah, tetapi ya Politeknik Ati Padang itu tidak terpengaruh. Jadi ada beberapa industri memang tidak terpengaruh oleh adanya pandemi ini. Kemarin sore kami sudah mendapatkan informasi dari Eco Green Batam bahwa 11 orang mahasiswa yang belum diwisuda ya itu sudah diterima bekerja di Eco Green. Nah, jadi itu yang harus adik-adik ingat-ingat dari sekarang bahwa ya investasi kita itu tergantung bagaimana kita meniti masa depan itu. Nah, keluhan yang umum terhadap lulusan perguruan tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, apalagi perguruan tinggi akademik yang saya sampaikan di awal, itu terlalu teoritis, kurang terampil, apalagi kemampuan komunikasi yang kurang baik. Sehingga apa? Itulah nanti yang memberikan kontribusi terhadap fakta yang saya sampaikan tadi itu. Nah, jadi adik-adik yang diterima di sini, ya, tersesat di jalan yang benar seperti yang saya sampaikan tadi. Hayo kita bersama-sama. Ya, hayo kita bersama-sama meniti masa depan kita. Ya, mudah-mudahan ya kalian nanti bisa terserap di industri kurang dari waktu penyelesaiannya seperti yang beberapa yang saya sampaikan tadi, mereka sudah kompre tapi belum diwisuda dan itu sudah diterima bekerja. Dan ada juga beberapa kemarin yang melaksanakan kuliah kerja praktik di industri. Dan karena komunikasi, ya karena keterampilan, nah mereka langsung diterima bekerja di industri tempat mereka magang tersebut. Nah, jadi sebenarnya banyak peluang untuk kita meniti masa depan dan saya yakin di Politeknik Padang adalah tempat yang tepat. Oke, nah, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Zainul di hari pertama, ya jadi kesuksesan kita ya itu tidak melulu oleh intelektual. Kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang 20%. 80%-nya apa? 80%-nya itu adalah kekuatan lain yang harus kita gali di Politeknik Padang. Ya, intelektual praktikumnya dijalankan. Ya, perkuliahan, teori, praktek dijalankan, tetapi itu baru menyumbang 20%. 80%-nya adalah kekuatan lain, adalah kecerdasan emosional, bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri. Kalau di sekolah, setengah 8, sebelum pandemi, atau jam 7 mungkin adik-adik udah masuk, itu loncengnya berbunyi. Jam istirahat, lonceng berbunyi lagi, bel berbunyi lagi, mau pulang, bel berbunyi lagi. Tapi kalau udah kuliah, ya, kita yang memotivasi diri sendiri jam berapa kita harus bangun, jam berapa kita harus berangkat. Nah, kemudian mengatasi frustasi, ya, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati dan berempati serta kemampuan bekerja sama. Ini yang disampaikan oleh Pak Zainul di hari pertama. Nah, jadi bagaimana? Jadi di industri itu mereka tidak butuh orang yang hanya punya kemampuan akademik saja tapi tidak bisa bekerja sama, itu yang disampaikan. Nah, disinilah ya, jadi disinilah tempat adik-adik bisa menggali yang 80% ini ya. Untuk apa? Demi cita-cita ya, demi orang tua, masa depan kita ya. Jadi semangat menjalani pendidikan di sini. Kalau memang tidak ya diterima di tempat lain, nah alhamdulillah di sini bukan tempat yang jelek untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi musuh utamanya apa? Ya. Musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Ya. Menghilangkan rasa malas. Nah, jadi itu yang harus di kurang-kurangi mulai dari sekarang. Ya. Jadi ciri-ciri orang malas itu selalu punya alasan. Ya, punya alasan. Satu alasan, dua alasan, akhirnya apa? Akhirnya berputar-putar di situ, akhirnya frustasi. Ya, nah itu yang harus adik-adik mahasiswa sekarang coba dikurang-kurangi.
Nah, jadi untuk sukses itu ya harus realistis sasarannya, terukur, spesifik dan fleksibel. Nah, mulai dari sekarang, nah silakan kita perbaiki diri kita. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Esther tadi, semua kesuksesan, fasilitas semuanya kami siapkan, tapi kesuksesan tidak hanya dari fasilitas yang ada, tapi motivasi yang ada dari diri adik-adik sendiri. Nah, jadi ini visi, apa cita-citanya Politeknik di Padang? Ya, jadi cita-cita kami itu adalah menjadi role model, ya pendidikan vokasi berbasis kompetensi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing di bidang industri agro. Jadi fokus dari Politeknik Padang itu adalah industri agro, karena memang Indonesia umumnya, Sumatera Barat khususnya, itu memang luar biasa dalam potensi sumber daya alam agronya. Nah, bagaimana cara mencapai cita-cita ini? Inilah misi kita untuk mencapai cita-cita adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi. Ya, mengembangkan penelitian nanti untuk dosen, melaksanakan pengabdian masyarakat, dan membina hubungan kerjasama dan kemitraan dengan industri. Nah, inilah tugas kita bersama. Nah, Politeknik Padang, ya khususnya, dan Kementerian Perindustrian pada umumnya, ini kami sudah menjalankan pendidikan dual system. Nah, pendidikan dual system itu separuh kakinya di kampus, separuh kakinya di industri. Jadi maksudnya itu terjadi keselarasan, ya tidak hanya pembelajaran di kampus tapi juga pembelajaran di industri. Nah, untuk mahasiswa baik diploma 3 maupun diploma 4 itu magangnya, KKP-nya itu 1 tahun, ya 1 tahun di industri. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi seperti apa nanti pelaksanaan kuliah kerja praktik atau magang di industri ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan tadi. Jadi pembelajaran berbasis industri dan pembelajaran di kampus itu selaras. Pembelajaran teori kami ajarkan di kampus dan pembelajaran berbasis industri itu yang kalian dapatkan nanti di industri. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan industri, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi itu nanti akan kita siapkan. Kemudian apa saja ya yang kita lakukan ya mengadopsi konsep dual sistem ini. Yang pertama adalah kerjasama dengan industri. Nanti Bu Lisa, pembantu direktur 3 akan menjelaskan bagaimana kita ya berjuang untuk mendapatkan kerjasama dengan industri ini. Nah, kemudian juga dari kerjasama tadi, kita melakukan rekrutmen dan seleksi untuk calon karyawan mereka, itu umumnya kita laksanakan di kampus, kemudian juga kita mendatangkan instruktur dari industri, kemudian juga kurikulum yang adik-adik dapatkan nanti di prodi, itu kita susun bersama industri. Apa kebutuhan industri, itulah yang kita susun, itulah yang akan kita ajarkan. Kemudian apalagi kuliah kerja praktik atau magang di industri selama 1 tahun atau 2 semester. Efektifnya itu 8 bulan. Ya, kemudian penempatan kerja lulusan. Nah, kemudian konsep dual sistem itu berbasis spesialisasi. Spesialisasi kita adalah industri agro. Ya. Politeknik yang lain di bawah Kementerian Perindustrian itu spesialisasinya beda-beda. Ada yang logistik, ada yang analis kimia, ya ada yang mineral dan sebagainya. Nah, jadi kurikulum kita mengacu SKKNI, kita sudah menyusun SKKNI bersama industri. Nah, jadi kurikulum inilah nanti yang akan kita link and match-kan dengan uji kompetensi. Ya, jadi ketika nanti adik-adik mahasiswa akan menyelesaikan pendidikan di sini, itu harus sudah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi itu mengacu kepada SKKNI yang kita susun bersama dengan industri. Ya, kemudian juga modul berbasis kompetensi. Nah, kemudian dosen juga. Ya, dosen kita magangkan juga ke industri. Jadi tidak hanya mahasiswa yang magang ke industri, kami dosen juga magang ke industri. Tujuannya apa? Untuk updating, ya untuk update lagi keilmuan-keilmuan yang kami dapatkan sebelumnya.
Nah, kemudian juga kita punya workshop, kita punya laboratorium dan teaching factory. Nah, nanti adik-adik mahasiswa akan belajar ya praktikum di laboratorium dan teaching factory. Teaching factory ini seperti industri dalam kampus. Ya, dan nanti ketika adik-adik mahasiswa nanti sudah masuk sekitar awal Oktober, kita akan lihat ya fasilitas-fasilitas yang ada di Politeknik ATI Padang. Nah, kemudian pembelajaran. Nah, karena kita mengadopsi ya pembelajaran sistem blok dan kita sedang dalam masa pandemi, jadi kita sekarang lakukan pembelajaran blended. Jadi ada yang blok waktu, ada yang reguler. Untuk perkuliahan teori kita masih melakukan secara reguler, tapi untuk yang praktikum kita lakukan blok waktu. Ya, jadi teorinya di kelas, nanti praktikumnya didapatkan di lab atau di workshop. Kemudian praktik nanti di industrinya itu akan dilaksanakan dengan magang di industri. Oke. Nah, jadi untuk perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ini salah. Ya, itu akan kita laksanakan pada tanggal 13 September. Sekarang tanggal 3, jadi 10 hari ke depan. Ya, kita akan melaksanakan perkuliahan. Di awal itu nanti akan dikirimkan jadwal. Nanti akan dikirimkan jadwal oleh program studi. Nah, di awal awal perkuliahan itu kita menjalankan dulu perkuliahan teori. Nanti di awal Oktober setelah adik-adik nanti vaksin, ya, kita akan menyelenggarakan perkuliahan praktikum di kampus. Mudah-mudahan pandemi ya segera, kalau sekarang kondisi sudah melandai untuk Sumatera Barat, mudah-mudahan PPKM level 4-nya segera turun dan kita bisa segera melaksanakan perkuliahan praktikum di kampus. Nah, perkuliahan praktikum itu masih dengan rombongan belajar yang kecil karena memang arahan dari pemerintah kapasitas kelas itu hanya 50%. Nah, jadi kelas A ya nanti ada A1, A2, kelas B, B1, B2. Jadi adik-adik mahasiswa di kelas itu hanya sekitar di lab itu hanya sekitar 17 orang. Ya, 17 orang atau 18 orang lah satu ininya, satu rombongannya. Nah, jadi untuk adik-adik mahasiswa yang di D3 itu masa studi maksimalnya 10 semester. Untuk adik-adik mahasiswa yang di diploma 4 masa studi paling panjangnya itu 14 semester. Tapi kami tentu berharap ya masa studi ini tepat waktu. Ya, tepat waktu kecuali mungkin ada yang bekerja, bolehlah dari 3 tahun menjadi 3,5 tahun atau 4 tahun. Tapi janganlah dimaksimalkan 10 semester ini untuk D3 dan dimaksimalkan 14 semester, sangatlah rugi. Ya, sangatlah rugi, banyak waktu yang tersia-siakan. Nah, kemudian untuk pembelajaran ya satu semesternya itu 16 kali tatap muka. Ya, jadi pada satu semester kita akan lakukan ujian tengah semester, kemudian di akhir nanti kita akan lakukan ujian akhir semester. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Ibu Kaprodi dan dosen yang ditunjuk di program studi pada SPT nanti siang. Nah, jadi UTS berlangsung pada minggu ke-8, UAS berlangsung pada minggu ke-16. Nah, jadi kami sudah siapkan kalender akademik revisi perubahan karena memang sedikit mengalami perubahan. Perkuliahan juga, SPT yang kita laksanakan juga sudah mengalami perubahan. Dan kami sudah mengirimkan kembali perubahan kalender akademik. Nanti akan bisa dicek. Jadi sebagai mahasiswa, kita berpedomannya pada kalender akademik tersebut. Ya, pada akhir presentasi saya nanti akan saya share sedikit mengenai kalender akademik ini. Oke. Nah, jadi perkuliahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur itu blended. Jadi perkuliahan teori kita laksanakan dengan PJJ online dengan menggunakan platform, bisa Classroom, bisa Edmodo, bisa Zoom Meeting, ya, Microsoft Teams ataupun platform lainnya. Nah, untuk kegiatan matrikulasi kita sudah coba Microsoft Teams ini. Ya, untuk kegiatan lain bisa saja dosennya menggunakan Edmodo Classroom. Ya, tapi semua sama.
Nah, kemudian praktikum yaitu offline sekitar awal Oktober. Ya, jadi mahasiswa yang diperbolehkan masuk perkuliahan tatap muka di laboratorium itu yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal vaksin pertama. Nah, jadi kami himbau adik-adik mahasiswa semuanya untuk segera melakukan vaksinasi di daerah masing-masing. Nah, nanti saya coba ke Bu Lisa, kalau tidak salah tanggal 18 ya Bu Lisa ya. Tanggal 18 bulan ini akan ada vaksinasi, ya vaksinasi kedua untuk mahasiswa. Nah, silakan nanti kalau mau mendaftar untuk vaksin pertama, nanti akan kita coba akomodir. Tapi nanti ya informasinya nanti, tidak sekarang saya jawabnya. Oke. Oke. Nah, jadi nanti akan dijelaskan oleh Kaprodi lebih detail lagi ya. Jadi mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 100%. Ya, mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 100% itu hanya boleh izin ataupun sakit. Izinnya pun izin yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu maksimal 2 kali ya sebelum UTS, maksimal 2 kali setelah UTS. Bisa mengikuti ujian apabila sudah melaksanakan tugas akademik ya terhadap kehadiran yang tidak diikuti. Misalkan 2 kali sebelum UTS nggak hadir, pertama sakit, yang kedua belum sehat masih sakit. Nah, silakan nanti diizinkan untuk UTS, tapi selesaikan dulu tugas-tugas yang 2 kali tidak masuk tadi. Kemana minta tugasnya? Minta tugas ke dosen pemangku mata kuliahnya. Ya, apakah nanti presentasi? Ya, jadi walaupun adik-adik tidak masuk pada perkuliahan itu, tetap bertanggung jawab memahami materi yang tidak hadir pada hari itu. Ya, setelah melaksanakan tugas, barulah nanti diizinkan untuk mengikuti ujian baik UTS maupun UAS. Ya, nah, nanti kalian mendapatkan mata kuliah pendukung 0 SKS. Jadi dihitungnya 0, ya, tapi setara dengan 1 SKS praktikum ataupun 2 SKS teori. Nah, nanti isinya kan kalian ikuti. Nah, jadi dasar-dasar industri 4.0, transformasi industri 4.0, supaya nanti kita juga menyesuaikan ya dengan teknologi terakhir, teknologi terkini di industri tersebut. Nah, kemudian semester antara ya, untuk memberikan kesempatan nanti kalian diberikan semester antara ini untuk memperbaiki nilai yang berada di antara 2 semester reguler pelaksanaannya. Jadi setelah selesai semester genap menjelang masuk semester ganjil itu biasanya ada semester antara. Ya, jadi ini untuk mengulang mata kuliah dan ini hanya boleh maksimal 9 SKS. Jadi kalau dalam satu semester itu dapatnya 24 SKS, terus gagalnya 13 SKS, berarti untuk sekali semester antara itu belum bisa mengangkat ya mata kuliah yang gagal tadi itu. Jadi kalau dapatnya 24 SKS nanti semuanya ke-24-nya lulus. Jadi tidak ada lagi pelaksanaan semester antara yang merepotkan. Ya, nanti juga ada pembayaran. Nah, itu kan merepotkan. Baik kita menghabiskan waktu lagi, juga orang tua mempersiapkan lagi dana untuk pelaksanaan semester antara ini. Ya. Nah, juga tetap pelaksanaannya sama dengan semester reguler. Nah, magang. Nah, ya. Magang seperti yang saya sampaikan tadi, magang ini 1 tahun di industri, 2 semester, tapi efektifnya itu 8 bulan. Ya, 8 bulan. Nah, jadi silakan nanti berkontribusi juga mencari-cari industri. Ya, mencari-cari industri yang sesuai dengan kompetensi prodi. Ya, jangan industrinya industri sederhana, nanti akan ada kompetensi yang dituntut untuk adik-adik harus kuasai. Nah, kalau seandainya industrinya sederhana, tentu kompetensi-kompetensi yang diharapkan tadi tidak terpenuhi jadinya. Ya, jadi kemarin untuk teknik kimia kebetulan sedang ada proyek ya internasionalisasi program studi. Mereka memang meminta industri yang benar-benar memenuhi kompetensi-kompetensi yang kita siapkan. Ya, itu nanti akan diaudit baik mahasiswanya ataupun program studi ya yang menyiapkan magang untuk mahasiswa. Nah, jadi ini nanti akan kita fasilitasi, tetapi adik-adik mahasiswa juga ikut berkontribusi mencari. Kalau mengharapkan dari industri, kami siap, tapi kadang-kadang ya karena ada 5 prodi nantinya, tentu
tidak secepat adik-adik mencari sendiri. Nah, ini jadwal kuliahnya, ini untuk D3, ya, jadi yang merah inilah waktu pelaksanaan magangnya nanti. Yang hijau unit perkuliahan, ya, teori praktek di kampus, ini untuk ujian, yang biru ujian tengah, dan yang satunya lagi ini untuk ujian akhir. Ya, jadi yang oranye ini libur. Nah, bagi mahasiswa yang bisa mencuri STAR, ya, bisa mencuri STAR, itu yang merah ini, ya, magang di industri mereka bisa laksanakan pada libur setelah semester 4. Pada libur setelah semester 4, ya, itu mereka sudah mencuri STAR untuk KKP. Nah, jadi pelaksanaan yang merah ini adalah pelaksanaan KKP. Kalau adik-adik tidak mencuri STAR di garis merah yang ini, yang di kolom keempat, maka pelaksanaan murni dimulai pada tahun ketiga semester 5. Yang kalau bergeser garis merah ini, maka nanti akan berimbas pada pengecilan garis kuning. Ya, garis kuningnya apa? Garis kuning adalah penyusunan laporan KKP, uji kompetensi, dan ujian akhir, ujian komprehensif. Nah, jadi semakin cepat adik-adik mempersiapkan KKP ini, maka garis kuningnya, warna kuningnya akan semakin besar, otomatis penyusunan laporan KKP yang tidak tergesa-gesa, uji kompetensi, dan ujian akhir bisa dilaksanakan tepat waktu. Tapi kalau yang merah sudah bergeser, maka yang kuning juga akan terdesak. Ya, akhirnya apa? Dengan waktu yang singkat, tentu akan kesulitan untuk bisa tamat tepat waktu. Ya, nah itu mohon diperhatikan. Kemudian juga, adik-adik nanti akan menyiapkan, ya, surat perjanjian untuk magang ini, mohon nanti disiapkan, nanti akan kami sampaikan juga kepada orang tua bahwa adik-adik yang akan melaksanakan magang di industri itu harus terdaftar sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan. Nah, jadi ini bukan untuk mempersulit mahasiswa, tapi memang ini untuk kebutuhan kita bersama. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu ada kecelakaan, ya, terhadap mahasiswa di industri, dan juga ada terjadi kecelakaan di luar mereka bekerja di industri dalam perjalanan ke industri, kemudian di hari libur, itu di cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau adik-adik kecelakaan kerja pada saat KKP, itu BPJS Kesehatan tidak bisa mengcover. Yang mengcover itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi saya terbuka saja dengan kasus ini. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, mahasiswa magang itu terinjak forklift. Ya, terinjak forklift itu industri tidak mau menanggung. Dan akhirnya apa? Kakinya membusuk, pulang lagi ke Padang diobati, itu kan akhirnya repot. Nah, terakhir juga ada mahasiswa yang magang, ya, itu kecelakaan dengan alat-alat gelas. Ya, itu sampai masuk kaca gelasnya itu ke dalam ke tangannya dia, itu operasinya sampai 17 juta. Tapi karena ditanggung oleh BPJS Kesehatan, akhirnya mereka tidak dikenai pembayaran sedikit pun. Nah, itu ya, jadi bahaya-bahaya seperti itu yang kita ingin hindari. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Lisa lebih detail lagi. Nah, kemudian akomodasi juga, ya, akomodasi kalau seandainya adik-adik tidak mendapatkan industri yang bekerja sama. Ya, jadi ada industri yang bekerja sama dengan kita. Nah, mereka akan menanggung akomodasi, menanggung transportasi, dikasih gaji, itu ada. Nah, tapi itu tetap dengan seleksi. Ya, nanti akan diseleksi. Nah, tapi kalau tidak mendapatkan tempat yang seperti itu, berarti itu ditanggung sendiri. Ya, itu makanya dari awal saya sampaikan, hayu. Ya, hayu bersama-sama kita memberikan kinerja terbaiknya supaya nanti apa? Supaya tamatnya tepat waktu, kemudian KKP-nya nanti dibiayai oleh industri, kemudian nanti dapat beasiswa juga dari industri, kemudian sebelum tamat sudah bekerja. Ya, itu bagi orang-orang yang memang terpilih, ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua bisa mendapatkan hal yang seperti itu. Nah, silakan aja nanti di apa? Ya, disiapkan. Nah, ketika terjadi kecelakaan, ya, industri tidak menanggung kerugiannya. Jadi yang menanggung kerugian itu adalah kita. Ya, berarti
adik-adik harus bersedia mengganti kerugian tersebut. Nah, itu terjadi. Itu terjadi. Nah, itu makanya dari awal-awal di saat pertemuan pertama ini kami sudah sampaikan hal yang seperti ini supaya nanti kita bersiap-siap. Ya, bersiap-siap ketika waktunya tiba, kita sudah siap dengan kondisi ini. Nah, ini proyek akhir untuk yang khusus D4. Ya, khusus D4 nanti akan ada proyek akhir. Nah, temanya itu bisa saja rancangan alat karena ini adalah diploma 4. Ya, jadi merancang alat, prarancangan proses ataupun membuat pabrik lah ya, terkait dengan rekayasa bioproses energi terbarukan. Nah, kemudian nanti sebelum adik-adik ujian komprehensif itu harus sudah lulus uji kompetensi. Jadi uji kompetensi syarat untuk ujian komprehensif. Ya. Kemudian nilai nanti silakan nanti dicek ke program studi aja. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Satu yang harus diingat yang itu adalah pada nilai ya akan tampil pada transkrip nilai itu adalah nilai terakhir, bukan nilai paling tinggi. Ya. Ini akan kita coba adopsi aturan ini untuk tahun ini, ganjil 2021 ini, bahwa yang akan masuk ke transkrip nilai bukan nilai terbaik, tapi adalah nilai terakhir. Jadi kalau nilai pada semester satunya dapat C, terus mengulang semester antara dapatnya E, yang masuk itu adalah yang E, bukan yang C tadi. Nah itu mohon diingat. Kemudian juga pada transkrip nilai boleh membawa 2 mata kuliah D. Ya, tidak ada nilai E untuk bisa tamat. Konversi nilai ini nanti di prodi akan disampaikan. Nah, kemudian predikat. Ya, predikat kelulusan. Nah, kalian nanti jika IPK-nya 2 sampai 2.75 itu tidak ada predikat. Tapi kalau 2.76 itu memuaskan sampai dengan 3, 3,01 sampai 3,5 sangat memuaskan, 3,51 sampai 4 dengan pujian. Jadi bukan tidak ada ya, dengan pujiannya ada. Nah silakan nanti kita berjuang, belajar bersama supaya nanti dapatnya pujian. Ya pujian itu masa studi ya tepat waktu. Jadi bukan berarti orang tamatnya 3 tahun terus kita 5 tahun A semua, ya nggak bisa juga dapat pujian. Jadi masa studi ya tepat waktu, nilai terendahnya D, ya tepat waktu. Gelar akademik, nah jadi nanti untuk yang D3 ahli madya, ya teknik, log ataupun sains. Kemudian untuk yang D4 STR sarjana terapan teknik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti silakan adik-adik mahasiswa mendengarkan pemaparan dari program studi, ya. Jam 1:30 nanti siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Harmiwati MT yang telah menjelaskan materi kita yang pertama tentang sistem pendidikan tinggi bidang akademik, diantaranya tentang perkuliahan praktikum 60% selama di perkuliahan dan juga perkuliahan teori. Kemudian ada tadi tentang sistem penilaian serta uji kompetensi. Jadi sekarang bagaimana adik-adik menggali kecerdasan adik-adik, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan lainnya. Baiklah, adik-adik sekalian, seperti yang di awal tadi sudah disampaikan, jika dari pemaparan Ibu Dr. Hanwati, jika ada adik-adik ingin bertanya, silakan adik-adik tanyakan ke kolom raise hand pada aplikasi Zoom yang telah disediakan. Nanti panitia akan melihat adik-adik yang ingin bertanya. Dan jawabannya nanti kita akan memperoleh jawaban dari pemateri kita, Ibu Dr. Hanwati. Silakan bagi adik-adik yang ingin ditanyakan.
Ada. Baik, kepada adik Melanisa, silahkan. Ada yang ditanyakan? Suaranya, dek. Masih mute. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Melanisa Meci dari jurusan Teknik Industri Agro, BP21TIA0026. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Bu, tentang perkuliahan di Politeknik Ati Padang. Sebelumnya saya telah mengetahui tentang semester pendek, Bu. Apakah di Politeknik Ati Padang juga bisa mendapatkan kuliah semester pendek, Bu? Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Ani. Silakan dijawab, Bu Ani. Baik, Melanisa, itu hanya terjadi perubahan nama saja. Jadi yang disampaikan tadi, semester pendek itu sekarang dari pemerintahnya dialihkan nama semester antara. Ya. Jadi semester pendek itu kan konotasinya seakan-akan kan pendek-pendek saja. Ya, sebenarnya pelaksanaannya tetap. Ya, serba pendek, sekian hari selesai. Sebenarnya bukan itu, jadi namanya sekarang udah diperbaiki oleh pemerintah, namanya sekarang semester antara. Ya, jadi untuk semester antara ini kita ada. Nah, tapi mengalami perubahan peraturan juga dari pemerintah, PP tarifnya sudah keluar. Ya, sebelumnya memang tidak berbayar, tapi untuk tahun 2021 yang akan datang ini, semester antara tahun depan itu berbayar. Ya, ada. Berbayar. Nah, jadi itu yang saya sampaikan tadi, jangan pernah berharap dengan semester antara ataupun semester pendek ini. Adik-adik lulus pada semester regulernya. Ya, kalau berharap pada semester antara, ya, itu nanti akan memperlama. Taruhlah dapat 24 SKS pada semester 1. Nah, dari 24 SKS itu ya harus lulus semua. Jangan ditinggalkan untuk semester antara. Ya. Jangan ditinggalkan pula kesempatan untuk semester antara, pertama membayar, yang kedua mendinglah libur ya daripada kuliah lagi ngabisin energi, ngabisin uang juga. Nah, jadi ada kesempatan, ada, tapi itu untuk memperbaiki nilai dan kami tidak merekomendasikan, ya tidak merekomendasikan. Karena apa? Kalau kami lebih cenderung adik-adik semua lulus pada semester regulernya. Ya, ya, Melan ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hanwati yang telah menjelaskan bagaimana adik kita Melan sudah cukup bisa dimengerti. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Bu, sedikit ingin bertanya lagi, Bu. Apakah kita bisa menyelesaikan perkuliahan sebelum waktu yang ditentukan, Bu? Kan untuk D3 normalnya 3 tahun, Bu. Sebelumnya, apakah bisa kita menyelesaikan perkuliahan sebelum waktu yang ditentukan, Bu? Nah, ini yang saya suka. Ya, ini yang saya suka. Saya kepengen semuanya bisa tamat sebelum waktunya. Ya, yeah. Saya kepengen semuanya. Jadi kita akan berbeda dengan perguruan tinggi lain yang akan memperlama kalau kita maunya mempercepat. Ya, maunya mempercepat supaya apa? Supaya nanti juga adik-adik semua cepat juga diterima bekerja di industri. Ya. Nah, jadi ada triknya. Ya, triknya apa? Melan, seperti yang Ibu sampaikan tadi atau perlu Ibu share lagi. Nah, jadi oke, share lagi. Bentar ya. Oke.
Nah, kelihatan melan? Kelihatan? Kelihatan? Dah, oke. Nah, jadi triknya di mana? Triknya tuh di sini. Yang pertama, tidak memanfaatkan semester antara. Ya, jadi yang hijau, yang warna hijau itu perkuliahan reguler itu dilaksanakan selesai, tuntas. Ya, jadi semester antara itu biasanya pada libur ini. Yang garis oranye. Garis oranye ini pelaksanaan semester antara. Nah, kemudian bagaimana triknya? Triknya tentu kita mulai curi start di garis merah yang kecil yang di semester genap ini, akhir semester genap ini. Ya, di akhir semester genap. Nah, melan harus mencuri start. Jadi di semester awal semester 3 ya, itu program studi sudah menyiapkan nama-nama dosen pembimbing untuk persiapan kuliah kerja praktik adik-adik semua. Ya, untuk anak tahun 2 itu biasanya di awal semester kami siapkan dosen pembimbingnya. Jadi silakan sudah mulai ya di awal ini, di awal semester tahun kedua ini sudah bisa menyiapkan kemana kira-kira mau KKP. Nah, itu yang Ibu sampaikan tadi, mohon juga ikut berkontribusi. Nah, ya surat itu bisa kita kirimkan lebih awal. Nah, jadi di garis merah ini setelah habis semester 4 itu langsung sudah berangkat KKP. Ya, tidak menunggu-nunggu lagi. Nah, ada beberapa kejadian mereka tidak memanfaatkan yang garis merah warna merah ini. Sekarang sudah masuk semester ganjil itu pun belum berangkat KKP. Akhirnya apa? Akhirnya itu akan mendesak ke garis kuning ini. Ya, akan mendesak ke garis kuning. Kalau sampai termakan satu semester di semester di beberapa minggu pada garis kuning ini tentu akan mempersempit waktu penyelesaian KKP, uji kompetensi dan ujian akhir. Tapi kalau melan bisa memanfaatkan kolom-kolom ini dan bisa nanti pulang pada minggu pertama ya di garis merah ini dan laporan KKP sudah dicicil ketika pelaksanaan KKP, pulang ke kampus kembali tinggal menyelesaikan review laporan KKP, uji kompetensi dan ujian akhir. Nah, itu ya akan bisa tamat pada garis kuning ini. Ya, bisa tamat. Jadi kalau sekarang di bulan itu di bulan-bulan Agustus, Juli Agustus bisa tamat karena pengalaman kami kemarin yang pulang KKP itu 30 April harusnya. Ya, 30 April harusnya. Mei sudah ke kampus, Mei, Juni, Juli. Juli ataupun Agustus bisa tamat. Ya. Dan itu ada sebelum dual system ini, ya. Banyak mahasiswa kita yang tamat sebelum menyelesaikan 6 semester. Ya, apalagi di beberapa program studi itu memang dituntut mereka mendapatkan beasiswa dari industri, mereka harus tamat ya sebelum prode 6 semester itu dan mereka sudah ditempatkan di industri tersebut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga, ketika magang itu banyak mahasiswa kita yang diterima di tempat magangnya untuk bekerja. Karena apa? Itu tadi ya, tidak hanya mengandalkan 20% kemampuan intelektual, tapi juga 80% yang tadi itu mereka juga gali, sehingga apa industrinya suka, mereka diterima ya, langsung bekerja di tempat magangnya tersebut. Oke, demikian mungkin Bu Devi ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Harniati. Bagaimana saya rasa cukup dimengerti ya, Adik Mela. Karena tadi Melanisa sudah dari TIA ya, perwakilan prodi TIA yang sudah semangat-semangatnya pagi hari. Sekarang ada dari Aisyah, prodi KA. Apa yang ditanyakan Adik Aisyah? Perkenalkan, nama saya Aisyah Merah dari jurusan analisis kimia dengan nomor BP21AK0028. Saya ingin bertanya, jika SKL gagal, apakah bisa diulang, Bu? Jika ya, baik, Bu Ami, silakan dijawab. Jika SKL gagal, apakah? SKL ini keterangan lulus. Keterangan lulus ya, keterangan lulus deh. Iya, yang dimaksud surat keterangan lulus.
Berarti enggak lulus. Maaf, SKS, Bu. SKS, oh ya. Oh gitu. Jika SKS gagal gitu. Maksudnya? Kuliahnya. Perkuliahannya. Ya, ya. Nah, okay, oh ya, okay. Silakan, Bu. Oke, Aisyah. Nah, jadi sama dengan Melan yang pertama. Ya, jadi taruhlah di semester 1 ini jurusan memplot atau prodi memplot mata kuliah harus diambil itu taruhlah 24 SKS. Ya. 24 SKS saya berharapnya tentu ke 24-nya lulus. Jadi yang lulus itu ABC. ABC ya. Kalau D itu lulus tapi kan harus diulang karena apa? Untuk bisa tamat itu hanya 2 mata kuliah boleh yang dibawa untuk transkrip nilai. Nah, ini boleh diulang, boleh. Ya kalau dapat E, dapat D boleh diulang, tapi mengulangnya di semester antara atau semester pendek yang disampaikan Melan tadi. Ya, kita ada semester antara. Nah, tapi semester antara ini yang namanya semester antara ya tidak otomatis SPP-nya disamakan dengan pembayaran pertama. Jadi ini ada pembayaran tersendiri seperti itu. Nah, tentu ini akan mempersulit lagi. Ya, aturannya di garis oranye tadi kita santai-santai istirahat libur di peralihan semester genap ke ganjil kita ngambil semester antara. Nah, terus bayar lagi. Nah, itu makanya saya dorong adik-adik semua ya lulusnya itu di semester reguler ya. Nah, jangan pernah berharap semester antara ataupun semester pendek. Tapi sekiranya terjadi seperti yang disampaikan Aisyah, adik-adik bisa nanti mengulang di semester antara. Itu terpaksa lagi kan di semester antara. Begitu Aisyah. Masih di mute, Aisyahnya di mute. Baik, terima kasih Bu Ami telah, yang telah memberikan penjelasan. Saya rasa cukup mengerti ya Adik Aisyah ya. Karena keterbatasan waktu ini dikarenakan hari Jumat, kalau adik-adik ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa ditanyakan pada prodi masing-masing. Nanti adik-adik nanti kan diberikan nanti dosen pembimbing, bisa ditanyakan apa yang kurang masih dimengerti, nanti bisa ditanyakan lagi. Sekarang kita masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Irna Ekawati SSI MT. Saat ini beliau menjabat sebagai pembantu Direktur 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Beliau yang akan menyampaikan materi tentang Sistem Pendidikan Tinggi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan di Politeknik Ati Padang. Kepada Ibu Irna Ekawati MT, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu Irna. Terima kasih Bu Devia. Suara saya kedengaran Bu dengan jelas? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semua bersama-sama bertemu kembali walau dalam kondisi daring dalam melanjutkan ke kegiatan untuk mahasiswa baru khususnya sosialisasi mengenai sistem pendidikan tinggi. Salawat beriring salam kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Direktur Politeknik ATI Padang, Ibu Esther Edward, kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Pembantu Direktur 1, Ibu Harmiwati, Ibu Pembantu Direktur 3, Ibu Lisa Nesti, dan juga yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara sosialisasi SPT yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Kemudian yang teristimewa yang kami banggakan, mahasiswa baru Politeknik ATI Padang Angkatan 2021. Izinkan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Politeknik ATI Padang. Baiklah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator tadi, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu mengenai sosialisasi sistem pendidikan tinggi, khususnya mengenai administrasi umum dan keuangan. Jadi, sesuai dengan strukturnya ya, jadi Direktur, ada pembantu direkturnya ada 3 sesuai bidangnya. Yang pertama bidang akademik, yang kedua administrasi umum dan keuangan, dan yang ketiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
Oke, saya akan share screen. Baik, untuk materi pada sesi kedua ini saya khususkan tentang organisasi, tata kerja, dan pembangunan zona integritas di Politeknik Ati Padang. Ini sedikit tentang biodata saya ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama sesuai yang terpajang, Irna Ekawati SSC MT. Kemudian tempat tanggal lahir bisa dilihat di Bukit Tinggi. Kemudian alamat di Padang. Selanjutnya riwayat pendidikan, saya S1 Matematika di Universitas Andalas, kemudian S2 Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung. Kemudian riwayat pekerjaan, saya sudah mengabdi di Politeknik AT Padang sejak tahun 2006 sampai sekarang, kurang lebih 15 tahun, tapi menjadi dosen 15 tahun, tapi ini 2 tahun yang cukup menyedihkan ya, jadi dosen, tetapi sudah rindu rasanya berdiri di kelas ya, menjelaskan, mengarahkan siswa, berdiskusi, tetapi ya karena kondisi sekarang, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Arniwati tadi, mudah-mudahan kondisi kembali membaik. Saya rasa adik-adik pun sudah bosan ya, mungkin 2 tahun terakhir jadi siswa daring di sekolahnya, ketemu gurunya online, bahkan sekarang pun ketemu dengan teman-temannya pun nggak tahu nih fisiknya kayak apa, kenalnya cuma di daring saja. Mudah-mudahan semuanya kembali membaik ya, amin amin amin, benar-benar itu harapan kita semua. Kemudian selanjutnya di situ ada juga sebagai dosen ada riwayat publikasi penelitian, itu saya meneliti tentang ERP, kemudian simulasi dan tentang sistem dinamik. Itu sekilas tentang biodata. Oke, kita masuk ke materi. Sebagaimana judulnya tadi tentang struktur organisasi ya, saya ingin mengajak adik-adik agak mengenal lebih dalam lagi nih tentang kementerian kita, yaitu Kementerian Perindustrian. Jadi kita perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi tidak hanya Kementerian Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, tetapi juga ada kementerian-kementerian lainnya. Seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tidak serta-merta diselenggarakan begitu saja, itu sebenarnya merupakan penjalanan dari amanat undang-undang. Jadi memang ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, di situ pasal 16 memang ada amanat di mana pembangunan sumber daya manusia industri itu meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, konsultan industri. Nah, Kementerian Perindustrian mengambil peran dengan punya unit pendidikan di bawahnya dengan menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja industri. Jadi adik-adik adalah output, output dari proses kami, output dari sistem kami. Inputnya adalah siswa, prosesnya adalah pendidikan yang adik-adik jalankan, outputnya apa? Tenaga kerja industri. Adik-adik yang dihasilkan nanti terjunnya ke industri, bukan kemana-mana. Karena apa? Karena itu memang amanat dari undang-undang. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Kementerian Perindustrian. Nah, ini saya pajang ini foto menteri kita ya. Sudah pernah lihat. Harusnya sekarang harus akrab dong Bapak ini dengan Bapak ini ya, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Beliau menteri kita. Kemudian di bawah Kementerian Perindustrian itu ada unit namanya Eselon 1. Ini saya kenalkan saja ya. Ada yang namanya Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dan Staf Ahli Menteri. Nah, di sini ada Direktorat Jenderal itu adalah bagian Eselon 1 yang mengurus berbagai sektor industri. Ada industri kecil menengah, ada industri aneka, ada industri farmasi, ada industri kimia dan tekstil. Nah, semuanya di bawah yang diakomodir oleh kementerian kita. Nah, kemudian di bawah Inspektorat Jenderal ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Nah, inilah unit vertikal yang persis berada di bawah, di atas Politeknik ATI Padang. Jadi BPSDMI ini punya 12 politeknik dan akademi komunitas, sekolah menengah, kemudian 9 SMK
yang kebetulan di Kota Padang juga ada dua, mungkin di antara adik-adik ada yang alumni sana ya, SMK SMTI Padang dan SMK SMAK Padang. Nah, dua unit sekolah itu juga berada di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian ada Balai Diklat Industri. Nah, kesemuanya ini tersebar ya, dari Sumatera sampai Pulau Sulawesi sana. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ami tadi, semua perguruan tinggi atau akademi komunitas di bawah Kementerian Perindustrian, mereka punya kekhususan. Tidak punya ciri khas pendidikan seperti kita yang mendalami tentang industri agro, ada Politeknik di Bandung yang mempunyai fokus tentang tekstil, ada kemudian Politeknik di ATK Yogyakarta yang fokus tentang kulit. Nah, itu kalau misalnya seperti diuraikan kemarin, mungkin kalau adik-adik mendengarkan penjelasan tentang FLMPI ya, itu punya, kalian bisa terkoneksi antar sesama mahasiswa yang ada di Kementerian Perindustrian, ya. Oke. Nah, itu sedikit tentang Kementerian Perindustrian. Kementerian yang kita berada di bawahnya dengan kantor pusat di Jakarta. Selanjutnya. Nah, Kementerian Perindustrian itu dia juga punya maskot. Ini maskotnya. Ini ada bonekanya, jadi maskotnya kalau adik-adik lihat, ini logonya mirip ya, logonya mirip dengan logo Kementerian Perindustrian bagian atas. Nah, ini logo Kementerian Perindustrian, ini logo Politeknik ATI Padang, dan ini logo Zona Integritas. Nah, ini namanya CINO ya, dia singkatan dari Insan Oke. Ini adalah istilah yang menjadi tagline yang harusnya menjadi nilai-nilai yang kita punya. Jadi ini bukan nilai-nilai oleh orang pegawai Kementerian Perindustrian saja, tetapi adik-adik sudah jadi bagian dari Kementerian Perindustrian, adik-adik sudah menjadi bagian dari calon tenaga kerja industri, adik-adik juga harus memegang nilai ini. Ada integritas, ada profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif yang merupakan kepanjangan dari Insan Oke. Ya, jadi harusnya nanti kalau udah masuk ke kampus nih akan lihat, sering nih lihat simbol-simbol boneka ini ada maknanya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia struktur organisasi Politeknik ATI Padang yang dipimpin oleh direktur. Kemudian direktur dibantu oleh 3 orang pembantu direktur seperti sudah disampaikan tadi. Nah, struktur di bawahnya terdiri dari jurusan-jurusan yang membawahi program studi. Kemudian ada lagi unit-unit dan subbagian terdiri dari dua, yaitu sebagian administrasi akademik kemahasiswaan dan kerjasama, dan sebagian umum dan keuangan. Untuk jurusan, kita punya 4 jurusan, di mana jurusan manajemen logistik industri agro punya 1 program studi, nama program studinya sama, yaitu manajemen logistik industri agro. Kemudian jurusan teknik industri agro punya 1 program studi juga dengan nama program studi yang sama, teknik industri agro, kemudian analisis kimia, nama jurusan, kemudian program studinya juga 1 dengan nama yang sama, analisis kimia, dan kemudian 1 lagi jurusan, teknik kimia bahan nabati. Nah, teknik kimia bahan nabati ini yang punya 2 program studi. Ya, 2 program studi. Program studi yang pertama, D3, teknik kimia bahan nabati, namanya sama. Dan yang kedua, D4. Teknologi rekayasa bioproses energi terbarukan. Jadi 4 jurusan dan 5 program studi. Nah, kemudian ada sebagian administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerjasama, itu penunjang ya. Sifatnya administrasi, di mana kalian mengurus, nanti adik-adik mengurus tentang perkuliahan, administrasi perkuliahan, kuliah kerja praktek, hingga tamat nanti. Bahkan sebenarnya adik-adik kemarin kalau ada berkorelasi dengan kakak-kakak tentang penerimaan mahasiswa baru, itu sebenarnya sudah di bagian sebagian administrasi akademik kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian ada sebagian umum dan keuangan. Nah, ini nanti sebagian ini berperan nanti dalam penunjang proses perkuliahan ya, terkait sarana dan prasarana, entah itu sarana fisik ataupun yang tidak terlihat seperti jaringan internet dan segalanya dan segala macamnya. Selanjutnya juga ada unit-unit. Nah, unit penunjang ini ada unit pengabdian penelitian dan pengabdian masyarakat, ada unit inkubator bisnis, ada unit teaching factory, kemudian ada unit perpustakaan, ada unit komputer,
Dan sejak tahun 2013 kita sudah punya lembaga sertifikasi profesi, yaitu LSP. Jadi LSP ini punya tugas pokok dan fungsi itu melakukan ujian sertifikasi kepada calon lulusan. Jadi saat tamat nanti, seperti sudah dijelaskan, mahasiswa akan dibekali dengan syarat memang memenuhi semua yang ditentukan, akan dibekali seperti ijazah, kemudian surat pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu adalah bukti pengakuan bahwa adik-adik mampu atau cakap terhadap kompetensi tertentu. Nah, yang mengeluarkannya siapa? Yaitu yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikasi profesi LSP. Jadi sertifikat kompetensi semacam pengakuan ya. Hal sederhana, sertifikat kompetensi yang paling banyak adik-adik miliki adalah apa? Seperti SIM ya, surat izin mengemudi, itu sebuah pengakuan kompetensi. Nah, kalau sertifikat kompetensi yang kita miliki di sini apa? Tentu sesuai dengan bidang keilmuan. Nah, kemudian 2 tahun terakhir kita juga sudah punya yang namanya Unit Career Development Center, CDC. Ya, CDC ini memfasilitasi calon alumni dan alumni khususnya mengenai bagaimana pendampingan agar jenjang karirnya lebih bagus. Mulai dari itu persiapan, entah itu persiapan menjelang menjadi alumni ataupun saat sudah menjadi alumni nanti. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Ibu Pembantu Direktur 3. Oke, lanjut. Nah, sarana dan prasarana. Ini pasti sebagian besar mudah-mudahan kami suun kalian temui ya. Ada teaching factory, yang ini istimewa juga di Kementerian Perindustrian. Semua kampus di bawah Kementerian Perindustrian wajib punya teaching factory. Teaching factory itu sesuai namanya adalah pabrik dalam sekolah. Penampakannya sekilas memang seperti ruangan laboratorium, tetapi yang membedakannya dengan laboratorium lainnya adalah kegiatan praktek yang diadakan di sana adalah sesuatu yang berbasis produksi. Produksi mulai dari awal perencanaan hingga nanti delivery bahkan penjualan. Jadi ada proses menciptakan barang di sana. Ya, kebetulan teaching factory kita punya beberapa lini produksi seperti pengolahan produk-produk yang berbasis kelapa seperti minyak VCO, nata de coco, kemudian produk-produk kelapa ada minyak asiri juga. Nah, di teaching factory itu mahasiswa tidak sekedar belajar membuat produk, tapi mengaplikasikan semua pembelajaran yang diperolehnya ke dalam bentuk pembelajaran yang berbasis produksi tadi. Belajar bagaimana merencanakan produk, belajar bagaimana merencanakan jadwal produksi, belajar bagaimana seharusnya bersikap di sebuah lantai produksi dengan memperhatikan keselamatan kerja, belajar misalkan kerapian seperti 5S dalam menata-nata alat-alat produksi. Nah, di situ dalam tanda kutip diimplementasikan. Kalian belajar di teaching factory, sebelum nantinya lebih banyak lagi tentu pengalaman tersebut kalian peroleh saat KKP, ya, kuliah kerja praktik selama 2 semester. Kemudian kita juga punya perpustakaan, kemudian LSP dan CDC yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bisa kalian lihat di sini ada laboratorium komputer, laboratorium dasar, kimia analisik, analisis instrumentasi. Yang ini rata-rata 7 pertama itu laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa analisis kimia. Ya. Kemudian ada laboratorium perancangan sistem kerja ergonomi, ini untuk mahasiswa teknik industri agro, laboratorium bahan agro yang digunakan oleh semua jurusan, kemudian workshop dan tata letak fasilitas, laboratorium operasi teknik kimia, laboratorium proses industri kimia, laboratorium logistik, kemudian juga ada gedung perkuliahan, kita punya kurang lebih 5 gedung perkuliahan, kemudian ada gedung pusat kegiatan kemahasiswaan, di sini terdiri dari yang difungsikan optimal sekarang ada 2 lantai. Lantai pertama ada LSP, inkubator bisnis. Kemudian lantai kedua ada ruangan untuk kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ada masjid, kita punya aula, kita punya poliklinik dengan dokter ya. Kita punya dokter dengan izin yang terlisensi di mana otomatis juga menjalankan perannya sebagai Satgas COVID-19. Jadi kampus kita juga punya Satgas COVID-19 yang memastikan bahwa segala kegiatan, segala tindakan itu terjaga sesuai dengan prosedur COVID-19, pencegahan COVID-19. Nah, kemarin di saat
kemarin di saat kita memulai untuk melaksanakan uji kompetensi, di saat belum ada vaksin, itu semua mahasiswa yang akan melakukan uji kompetensi, mengakses kampus, bertemu dengan siapapun, semua tamu, itu wajib melewati prosedur pengujian, rapid test atau rapid antigen, swab test. Seperti itu. Ya, jadi kita punya syarat, jangan khawatir. Tapi tentunya situasi yang kita ciptakan aman di kampus tentu akan sia-sia kalau misalnya adik-adik tidak menciptakan tindakan yang aman. Tindakan yang aman yang mana? Ya kalau misalkan masuk kampus tentu menggunakan masker, tidak makan berdekatan, tidak berkomunikasi dengan jarak dekat. Nah, itu juga perlu kerjasama dari kita semua. Jadi walaupun kampus sudah menunjang dengan sebaik mungkin biar COVID ini tidak berpindah atau menyebar, kalau adik-adiknya tidak bekerja sama juga akan sia-sia semuanya. Oke, kemudian tentunya ruang kuliah full AC, kemudian ada cyber area, ini udah mandatory ya, zaman sekarang nggak mungkin kita nggak membutuhkan internet, sarana olahraga, dan kita juga punya bank sampah. Ya, Politeknik Ati Padang punya bank sampah, ini salah satu unit juga mengakomodir, yang unit yang menunjukkan kalau kita ini peduli dengan lingkungan. Di sini sebagai beberapa kegiatan seperti penerimaan sampah tertentu, pengolahan sampah, juga melakukan penelitian-penelitian yang ramah lingkungan dilakukan yang diakomodir oleh bank sampah. Lanjut. Nah, ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik di sini maksudnya dosen ya, Bapak Ibu dosen. Saya Bu Putri 1, Putri 3, Bu Esa, semuanya dosen yang kebetulan diberi tugas tambahan. Pada prinsipnya ya kami sama seperti dosen-dosen yang lainnya. Jumlah kita semua ada 75 orang yang merupakan pegawai negeri Kementerian Perindustrian. Tetapi selain dosen tetap ya istilahnya, kita juga punya dosen tidak tetap atau dosen luar biasa, tentu dengan kompetensi tertentu yang harus dipenuhi yang kita syaratkan ya. Itu berasal dari dosen-dosen perguruan tinggi lain, itu biasanya mengajar mata kuliah MKDU ya, seperti bahasa Indonesia, agama. Nah, itu dari dosen LB. Nah, tenaga dosen kita seperti yang sudah disampaikan juga, karena kita menganut sistem link and match, kemudian pendidikan dual system, tenaga dosen juga ada dari industri. Jadi nanti kan setiap semester pasti ketemu, pasti diajar oleh praktisi. Dapat nih ilmunya langsung dari orang yang betul-betul terjun di industri itu sendiri. Entah itu dalam bentuk kuliah umum, entah itu dalam bentuk, ya contohnya kegiatan yang tempo hari ya, ada kuliah motivasi, itu sudah kan sudah akrab nih, sudah sering nih dipertemukan dengan para praktisi, orang-orang yang memang sudah berkecimpung di ilmunya. Atau juga bisa dalam bentuk kuliah dual system itu sendiri. Jadi nanti ada satu mata kuliah, yang di mana dalam agendanya 14 kali pertemuan, itu ada beberapa pertemuan di mana dosen tetap itu akan digantikan oleh dosen dari industri. Seperti itu. Nah, itu untuk dosen atau tenaga pendidikan, tenaga pendidik. Selanjutnya, selain dosen ada namanya tenaga kependidikan atau karyawan. Nah, ini adalah Bapak Ibu atau kakak-kakak yang akan membantu penyelenggaraan pendidikan menunjang proses pendidikan. Nah, seperti di bagian akademik tadi, di bagian keuangan, kemudian tenaga kependidikan juga ada misalnya di bagian laboratorium, termasuk yang menunjang masalah keamanan dan kebersihan kampus. Ya, ini total dari dosen PNS kita atau dosen tetap, kemudian tenaga kependidikan ini ada dua, dari yang PNS dan non-PNS. Nah, kurang lebih sekian ya tenaganya. Tenaga kerja di Politeknik Ati Padang. Nah, sumber pendanaan. Nah, Politeknik Ati Padang ini berkorelasi bagaimana sih, bagaimana bisa menjalankan kegiatannya, bagaimana bisa mencapai tujuannya. Nah, tentunya dalam penyelenggara pendidikan pasti muncul biaya-biaya, biaya langsung terkait dengan pendidikan, seperti bagaimana pengadaan sarana pendidikan, bagaimana gaji dosen, gaji karyawan, kemudian bagaimana pengadaan entah itu bahan-bahan praktikum, nah semuanya sumbernya dari mana? Nah, sumber pendanaannya itu yang paling utama atau yang paling dominan itu adalah dari DIPA Kementerian Perindustrian. Jadi kalau istilah sederhananya mah uang pemerintah ya, karena kita kampusnya kampus pemerintah. Nah, uang pemerintah itu ada sebagian besar yang memang dari pemerintah murni ya istilahnya, dan ada sebagian yang dari penerimaan negara bukan pajak. Dari penerimaan yang diterima oleh Kampus Politeknik Ati Padang
yang disetorkan dulu ke negara untuk dimanfaatkan. Nah, contohnya apa? Contohnya uang kuliah mahasiswa. Nah, kalau mengenai proporsi, kalau untuk setahun dua tahun terakhir, ini proporsinya 4/5 dari pemerintah murni, 1/5 dari uang kuliah atau uang-uang setoran lain yang disampaikan oleh mahasiswa. Nah, dalam sistem pendanaan kita, semuanya sudah diatur ya dalam peraturan pemerintah bahwa uang yang disetorkan oleh mahasiswa itu sudah punya ketentuannya, tidak bisa menyetor sembarangan, tidak bisa menyetor dalam hal sembarangan dan dalam jumlah yang sembarangan. Semuanya sudah terukur, nah itu akan disetorkan langsung ke negara, tidak langsung serta-merta digunakan oleh pihak kampus. Nah, kalau ingin mengakses biaya pendidikan atau uang-uang yang merupakan kewajiban oleh mahasiswa, ini adik-adik seperti sebelumnya sudah ketahui yang pernah kalian setorkan ke negara atau PT Nati Padang, itu kemarin uang pendaftaran ya, uang pendaftaran, kemudian uang kuliah selama satu semester. Nah, kita coba klik apakah connect ke ini. Kelihatan, Bu? Enggak ya? Enggak kelihatan ininya. Saya mau ajak adik-adik ke website kita. Nah. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, ini website kita ya. Bisa main-main ke sini ya. Surfing ke sini. Di sini ada tentang portal akademik, tentang informasi tentang program studi, tentang berita-berita tentang LSP. Nah, di sini ada biaya pendidikan. Silakan diklik. Nah, di sini ada uang SPP. Ada uang SPP untuk mahasiswa D3, mahasiswa D4. Kemudian ada uang wisuda, ada ujian kompetensi, ada ujian pendaftaran. Nah, jadi kewajiban mahasiswa selama kuliah di Politeknik AT Padang di sini terbatas untuk keuangan di sini saja, tidak ada yang lainnya. Tetapi ini sifatnya kewajiban. Terlepas dari bagaimanapun kondisi, pengalaman kita yang kemarin mau perkuliahan daring maupun perkuliahannya tatap muka, ini sudah menjadi kewajiban mahasiswa begitu kalian menjadi mahasiswa Politeknik AT Padang. Nah, kalau kalian bandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, saya menjamin ini lebih murah. Ya, jadi jangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, gambaran terhadap kewajiban, jadi bisa mempersiapkan nih. Karena penjadwalan pembayaran itu kita sudah atur sedemikian rupa sehingga mudah tercatat, mudah dikolek, karena itu pembayaran akan berpengaruh kepada proses-proses berikutnya. Misalnya mahasiswa kalau misalnya telat bayar SPP akan terganggu dengan perencanaan studi. Perencanaan studi yang terganggu akan berefek terhadap penyelenggaraan perkuliahan. Mungkin program studi akan tidak bisa mengakses nama kalian di absen. Begitu nama kalian tidak bisa di absen, otomatis pelayanan-pelayanan lain pun, hak-hak lain pun terhadap perkuliahan juga tidak bisa kalian akses seperti itu. Ya, jadi silakan dilihat saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pembayarannya. Nah, pembayaran oleh mahasiswa kita kebetulan bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia. Untuk semester selanjutnya, adik-adik membayar uang kuliah menggunakan virtual account. Kalau adik-adik biasa melakukan belanja online, itu harusnya sudah akrab dengan virtual account. Di mana virtual account, tahu ya pengertiannya? Nomor rekening yang didesain, di-customize sesuai dengan identitas pelanggan untuk kepentingan orang yang mengumpulkannya, itu virtual account. Jadi kita bekerja sama dengan bank, ini rekening penampung sementara di mana kalian menyetorkan uang SPP kah, uang wisuda, uang ujian komprehensif, itu dengan identitas nomor BP. Bisa dilihat contohnya di situ, pembayaran uang kuliah, kita inputkan nomor 9880042 nomor BP mahasiswa. Nanti nomor BP mahasiswanya akan segera dirilis. Lanjut. Nah, ini hanya contoh ya. Hanya contoh uang kuliah, uang pendaftaran ulang, uang ujian komprehensif, dan uang sudah yang lainnya bisa diakses di portal. Tapi hanya yang di portal saja. Jangan khawatir, tidak ada yang lain-lainnya. Lanjut. Oke. Nah, sesuai dengan judul tadi, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan zona integritas. Nah, ini mungkin khusus untuk
adik-adik yang bergabung dengan Kementerian Perindustrian kedepannya akan akrab, mungkin lebih akrab dibandingkan dengan kementerian di tempat lain dalam hal zona integritas, karena kementerian kita termasuk kementerian yang giat dalam mengusung manajemen perubahan terkait dengan zona integritas. Nah, zona integritas apa? Itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK, atau wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kata kuncinya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di sini ada dua predikat, WBK dan WWBM. Alhamdulillah kita untuk predikat yang WBK, kita sudah mendapatkannya di tahun lalu, dan saat ini kita sedang berusaha untuk mendapatkan sertifikat WWBM. Ini terlepas dari selembar sertifikat, ini sebenarnya merupakan sebuah komitmen kita. Saya katakan kita, bukan hanya kami, penyelenggara Politeknik ATI Padang, bukan hanya pegawai dosen atau pegawai Kementerian Perindustrian lainnya, tetapi kita yang ada di sini. Kita yang ada di sini punya komitmen untuk mencegah korupsi dan teman-temannya, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kalau bicara misalnya tentang kata-kata integritas, misalnya ya, kita punya melakukan literasi sendiri, arti integritas itu apa? Integritas itu adalah suatu komitmen untuk melakukan segala sesuatu itu konsisten, tidak berubah. Tidak berubah dari waktu ke waktu, dan tidak berubah terlepas dari ada orang melihat atau tidak ada orang melihat. Itu yang namanya integritas. Jadi komitmennya tepat, tetap. Kalau kemarin adik-adik masuk Zoom-nya jam 9 tepat, sekarang pun masih ada ini satu orang, Dona Aksa, enter waiting room, MLIA 0032. Atau mungkin anggaplah dia keluar. Tetapi tadi ada beberapa, jam udah menunjukkan jam 9.30, jam 10, ada mahasiswa yang baru masuk. Nah, itu berarti tidak ada tenaganya integritasnya. Integritas itu konsisten. Konsisten setiap waktu dan konsisten setiap kegiatan, setiap keadaan. Baik dilihat oleh orang yang kita segani atau tidak, itu yang namanya integritas. Nah, kampus dan tentunya bersama-sama dengan mahasiswa, mari kita wujudkan. Ada beberapa, kami sampaikan ada beberapa aspek yang saat ini kita kampus, sedang kampus giatkan, dan kami mengajak adik-adik semuanya juga untuk mewujudkannya, seperti manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu bagaimana kita fleksibel terhadap sesuatu yang baru, kalau memang itu untuk ke arah yang lebih baik. Sekarang zamannya apa? Zamannya virtual. Ya kita harus melek dong. Zamannya apa? Industri 4.0. Zamannya apa? Zamannya integrasi. Kita dengan kebetulan kita punya konsep link and match, dan itu memang juga memaksa kita harus selalu berubah. Politeknik ATI Padang harus berubah. Seperti yang dikatakan Bu Ami tadi, kita bolak-balik nih ke industri, kita mengkonfirmasi ini kurikulum kita udah benar atau belum, ini kurikulum kita udah sesuai atau belum gitu loh. Karena yang mau kita ciptakan itu produknya mahasiswa, adik-adik adalah produk kami yang memang dalam tanda kutip memang memenuhi maunya industri itu bagaimana. Kalau kita nggak mau berubah, industrinya sudah kemana, kampusnya udah kemana, ya nggak ketemu, nggak match dia, nggak matching dia. Oh, industri menyarankan seperti ini. Bu, Pak, Ibu, ini terlepas mahasiswa itu pintar, kami butuh yang punya kedisiplinan, yang punya motivasi. Kita cover dong. Buktinya apa? Kita misalkan adakan pelatihan, kita tanamkan secara tersirat di semua mata kuliah, kemudian kita lakukan seperti kegiatan-kegiatan yang kalian laksanakan kemarin, itu kan terkait dengan soft skill yang diminta oleh perusahaan. Saat kita ke perusahaan menemui, Pak, Bu, sekarang nggak cukup nih mahasiswa, cuma bisa Excel, Microsoft Word, segala macam. Kami butuh mahasiswa yang ngerti program terintegrasi. Kami pengen mahasiswa yang ngerti konsep ERP. Ya kita feedback. Kita harus berubah. Kita revisi kurikulum, kita munculkan mata kuliah. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah aplikasi terintegrasi. Seperti itu contohnya. Butuh bahasa Inggris yang lebih advance. Kita jejel nih mahasiswa kita dengan bahasa Inggris tiap semester. Kalian siap-siap nih dikasih kuliah bahasa Inggris tiap semester. Nah,
Kemudian peningkatan kualitas layanan publik. Publik di sini mahasiswa juga bisa dikatakan kalian publik kami, industri, ya, layanan kita terhadap industri bagaimana memenuhi keinginan mereka. Bagaimana SDM yang kita kirim, yang kita deliver harus yang bagus gitu loh. Kalian orang yang kami deliver yang bagus itu. Kemudian selain ke industri juga layanan ke masyarakat yang sifatnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat seperti di zaman pandemi kemarin teaching factory kita menciptakan produk-produk seperti hand sanitizer, bilik sterilisasi dengan sistem otomatis yang memanfaatkan teknologi sensor seperti itu. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Nah, menolak korupsi dan gratifikasi. Tidak kami saja yang menolak, kalian juga harus menolak dan jangan juga mencari celah untuk menerbitkan itu terjadi. Perkuliahan kita tidak ada tuh istilahnya nilai dosen didekati biar nilainya bagus, oh tidak ada. Saya no semua dosen. Kalian juga begitu, bahkan saat penerimaan mahasiswa baru itu tidak ada lagi pungutan ataupun hal-hal apapun yang memang di luar rule-nya. Karena itu memang udah komit kita, percuma dong kita udah dapat sertifikat seperti ini kalau kita masih melakukannya. Ya. Selanjutnya kemudian penanganan pengaduan masyarakat dan tata kelola organisasi yang akuntabel. Nah, penanganan pengaduan masyarakat, percayalah, terlepas dari kita negara yang demokrasi, hal ini juga kita turunkan. Mahasiswa, masyarakat, bebas menyampaikan pengaduannya. Banyak caranya, banyak sekali. Kalian punya kewajiban berkuliah dengan baik, kuliah dengan baik, kuliah dengan sungguh-sungguh, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pudir satu tadi. Kalian punya kewajiban membayar SPP seperti yang saya uraikan tadi, kalian juga punya hak apa? Menerima pendidikan yang baik, yang juga akuntabel, yang sifatnya efektif dan efisien. Gimana kalau kalian tidak menemui hal tersebut, kalian berhak untuk mengadukan, kalian berhak untuk melaporkan. Banyak sarananya. Apalagi zaman sekarang, bisa melaporkan melalui WA Group, itu paling sederhana. Kemudian kita juga punya media pengaduan, kalian bisa menyampaikannya di kotak saran. Setiap akhir semester mahasiswa punya, dalam tanda kutip, punya hak nih menilai dosennya. Bagaimana dosennya memberikan pembelajaran, menilai bagaimana sarana pendidikannya, itu hak mahasiswa. Karena ada hak, ada kewajiban. Tujuannya untuk apa? Ya untuk improvement. Begitu ada masukan, yang benar ada kritikan, yang disertai dengan bukti yang valid, itu tujuannya untuk apa? Untuk kita, biar kita berbenah untuk lebih baik lagi. Jadi banyak ya pengaduan masyarakat, ya, pengaduan mahasiswa bisa disampaikan lewat dosen PA juga bisa. Langsung ke jurusan juga bisa, lewat kuesioner juga bisa, lewat portal di website juga ada. Tadi kita udah surfing ke website, di website tadi juga ada yang namanya penuh pengaduan. Nah, itu juga wajib dalam suatu satuan atau instansi yang ingin mengajukan WWBK maupun WWM memastikan bahwa semua pengaduan itu diterima dan ditindaklanjuti. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa disampaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini enggak hanya kewajiban kami, tapi ini juga kewajiban kita bersama. Ini ada sebuah poster, ini adalah poster salah satu pemenang dari beberapa pemenang saat kita melakukan lomba poster anti korupsi yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik Ati Padang. Ini salah satu karya kakak kelas kalian. Kita juga bisa memberantas korupsi, kita memberantasnya dari hal-hal yang kecil. Begitu kita sudah tidak jujur saat ujian, itu berarti kita sudah melakukan kecurangan. Jadi kalau kita ingin memberantas korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita jujur, disiplin, masuk tepat waktu, biar nggak korupsi waktu, kita amanah, kita komitmen. Nah, itu berarti kalian sudah mulai menerapkan zona integritas dengan melawan si korupsi itu sendiri. Kemudian ini ada sebuah quote tentang korupsi. Corruption is like mosquito. It sucks the blood of the common man, but remember, it's mosquitoes won't be survive more than 10 days. Jadi, korupsi itu seperti nyamuk yang mengisap darah. Dia kenyang, kenyang, gendut. Tapi dia akan bertahan lama. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Nah, kira-kira demikianlah pemaparan kami terkait dengan struktur organisasi, terkait dengan zona integritas di Politeknik Ati Padang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk seterusnya kami kembalikan kepada Ibu Devia. Silakan, Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Irna Ekawati.
Baik, Ibu Irna tadi telah menyampaikan materi kita yang kedua tentang struktur organisasi, tata kerja, pembangunan, sarana dan prasarana yang ada di Kampus Politeknik Ati Padang yang kita cintai ini. Baik, bagi adik-adik yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang kedua, silakan raise hand. Karena keterbatasan waktu, kami minta cuma satu pertanyaan saja. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya. Baik, adik-adik, ada yang bertanya? Atau memang adik-adik sudah sangat jelas sekali tentang pemaparan Bu Irna Ekowati? Oh, baik, ada dari Prodi MLIA. Baik, Rani, silahkan. Apa pertanyaannya, Dek? Rani? Suaranya, Dek. Rani, silakan Rani. Suaranya, Dek, diaktifkan. Rani dari Prodi MLIA. Bu Divya, sepertinya ada masalah jaringan dengan Rani. Mungkin jika adik-adik yang pertanyaannya dari berpikirkan, oh silakan Kevin. Ada yang dari TIA, Birna. Baik, silakan dari Prodi TIA, Kevin. Silakan bertanya, Dek. Suaranya Kevin. Kayaknya mikrofonnya bermasalah, Kevin. Baik, Bu. Sudah terdengar? Sudah. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Mengenai yang Ibu Irna Ekawati sampaikan tadi, mengenai pembayaran melalui virtual account BNI, terus terang saja, saya tidak mengerti, Bu, bagaimana tata kerja, sistem kerjanya dari virtual account tersebut. Kemarin saya membayar uang SPP melalui transfer manual, di mana saya harus pergi ke bank berbicara kepada tellernya untuk mentransfer ke rekening ATIP. Apakah pembayaran ini memang diwajibkan atau diharuskan melalui virtual account atau bisa ditransfer secara manual? Terima kasih, Bu. Baik, makasih Kevin. Silakan Bu Irna dijawab. Oke, terima kasih Kevin pertanyaannya. Enggak masalah, enggak tahu virtual account. Seperti saya sampaikan tadi, kita berubah ya, kita harus fleksibel. Kemarin mahasiswa mentransfer manual ke Politeknik ATI Padang, alasannya karena mahasiswa atau adik-adik semuanya belum mempunyai nomor BP ya, nomor identitas sendiri. Nah, untuk kedepannya pembayaran SPP dan selanjutnya itu sifatnya wajib. Wajib menggunakan virtual account. Yang berbeda dari virtual account itu sebenarnya hanya nomor rekeningnya, Kevin. Jadi, Kevin nanti begitu ingin membayar SPP, menyampaikan ke nomor rekening, di mana nomor rekening itu istilahnya virtual itu maya, semu. Sebenarnya Kevin nggak punya nomor rekening itu. Jadi artinya nomor rekening itu mengandung nomor BP Kevin. Misalnya ingin membayar
SPP. Maka Kevin harus menyetor ke nomor rekening 988 dan seterusnya. TIA ya, 211014. Nah, itu hanya itu perbedaan antara virtual account dengan transfer manual. Hanya di segi nomor rekening. Tata caranya sama dengan transfer rekening biasa. Tetap pergi ke bank. Yang pertama bisa dilakukan dengan pergi ke bank, ambil slip setoran, nomor rekeningnya, nomor rekening virtual account tadi yang mengandung nomor BP. Jadi sistem akan membaca, oh ini SPP-nya si Kevin. Dan jumlah yang distorkan pun harus sesuai dengan jumlah SPP. Begitu Kevin setorkan 1.750.000 saja kurang, atau Rp1.000 saja, itu akan ditolak oleh sistem. Jadi memastikan dia juga presisi nilainya. Itu yang pertama dengan transfer, dengan setor langsung ke bank. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan transfer di ATM. Yang ketiga, juga menggunakan, mungkin ada yang familiar dengan internet banking, itu juga bisa. Jadi perbedaannya hanya masalah nomor rekening itu saja. Nanti kalau ada kendala, pasti tetap kami bantu sampai kalian semuanya bisa. Oke, jangan takut untuk berubah ya. Gimana Kevin, sudah kira-kira sudah kebayang? Oke, terima kasih Kevin. Ya Kevin, saya rasa penjelasan dari Ibu Irna cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Ibu Irna yang telah memaparkan materi pada sesi kita yang kedua ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta adik-adik sekalian telah bergabung dan masih mengusahakan tetap join dalam kegiatan ini. Karena waktu yang terbatas juga, kita masuk ke materi kita yang ketiga. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lisa Nesti, MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Politeknik Ati Padang. Ibu Dr. Lisa Nesti akan memaparkan materi Sistem Pendidikan Tinggi Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada Ibu Lisa Nesti, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Lisa. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya, adik-adik mahasiswa. Ya, masih semangat atau ada yang sudah mulai loyo? Ya, ini giliran saya nih yang terakhir. Nah, kita diurut berdasarkan pudir 1, 2, dan 3. Nah, namun mudah-mudahan ini penjajian saya ini yang ringan-ringan saja ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai sajian saya ini, mungkin terlebih dahulu saya sampaikan sedikit biodata saya, karena bagaimanapun tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Tak sayang maka tak cinta, dan lain sebagainya. Oke, ya, ini untuk penyemangat ya. Penyemangat siang. Oke, di sini saya menyampaikan sedikit. Udah terbaca kira-kira? Ya. Jadi nama saya Lisa Nesti, cukup dipanggil Ibu Lisa. Nah, saya adalah dosen tetap dari Politeknik ATI Padang dengan home base-nya jurusan Manajemen Logistik Industri Agro. Dan juga saya mendapat tugas sebagai pembantu Direktur 3 bidang kerjasama ya dan kemahasiswaan. Nah, pendidikan saya S3-nya di Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, S2 Statistika ITS, dan S1-nya Statistika IPB. Nah, namun di sini saya mensupport juga di bidang logistik, karena di situ juga ada topik khusus untuk ilmu S3 saya waktu itu juga mengambil bidang logistik. Nah, saat ini mungkin yang lain nggak usah saya bacakan ya, di sini bisa dilihat. Kalau ada yang mau informasi lebih jelas, ya boleh, nanti kita akan sering ketemu ya. Terutama bagi adik-adik yang memang berhubungan nanti dengan kemahasiswaan ya, BEM, ya Badan Eksekutif Mahasiswa atau kegiatan kemahasiswaan, itu sudah pasti akan sering ketemu dengan saya ya. Nah, di sini mungkin itu saja sedikit CV saya. Nah, kita langsung saja saya mengenalkan apa sih tupoksi dari pudir 3, yaitu jabatan saya saat ini, yaitu sebagai pembantu direktur bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, pembantu direktur 3 itu apa?
Jadi pembantu Dr. Tiga adalah seorang dosen. Jadi saya tadi sudah disampaikan ya, saya adalah dosen tetap dari Politeknik ATI Padang yang diberi tugas tambahan sebagai pembantu direktur dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, apa itu bidang kemahasiswaan? Jadi bidang kemahasiswaan adalah pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan pengembangan bakat, minat. Apa itu bakat minat? Ya bisa saja dari seni ya, atau hobi Anda yang Anda geluti selama ini yang bisa Anda salurkan nanti di kampus kita. Dan juga pembinaan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang mana pada dua hari yang lalu ya, Anda sudah diperkenalkan beberapa kegiatan kemahasiswaan kurang lebih hampir 17 ya, UKM, HIMA, dan BEM yang tentu Anda pasti sudah punya calon-calon ini, Anda mau kemana, pasti sudah ada ya bagi yang memang berminat kemahasiswaan. Dan juga di situ saya juga nanti memonitoring tentunya pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tersebut. Jadi tidak mungkin kegiatan kemahasiswaan itu dilaksanakan tanpa pengetahuan dari institusi khususnya di bidang kemahasiswaan. Nah, apa saja itu bidang kemahasiswaan di sini? Nah, di sini ya sebelum kita masuk ke, tentang kemahasiswaan itu lebih detail, mungkin saya akan menjelaskan apa itu mahasiswa unggul. Mengapa saya sampaikan di sini? Nanti kita akan tahu nanti ya. Jadi mahasiswa unggul kemarin juga sudah disampaikan ya materi motivasi yang disampaikan oleh Bapak Nazar, juga Bapak M. Arifin dan beberapa alumni kita kemarin. Nah, intinya saya sampaikan bahwa menjadi mahasiswa unggul adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik tentunya. Nah, itu adalah tugas utama Anda. Apa itu berprestasi di bidang akademik? Yaitu akan dilihat berdasarkan indikator indeks prestasi setiap semester. Ya, jadi jika indeks prestasi Anda bagus, itu salah satu indikator Anda setelah berprestasi. Terus tamat tepat waktu, di akhir studi Anda, Anda sudah berhasil menyelesaikan studi tepat waktu, dan tentunya akan segera terserap di industri. Nah, kalau bisa Anda sebelum wisuda itu sudah terserap. Nah, kemarin ini saya sudah dapat telepon dari Eco Green bahwa 11 orang mahasiswa kita sudah diterima. Nah, alhamdulillah ya. Nah, mereka sudah segera menyelesaikan ujian kompre dan langsung dinyatakan lulus. Nah, itu sesuatu kebanggaan untuk mereka. Berarti mereka sudah mencapai salah satu kriteria mahasiswa unggul. Nah, namun ya kita tahu bahwa bidang akademik itu adalah nomor wahid ya kalau bagi mahasiswa. Namun jika hanya itu yang dilaksanakan, tidak ada keseimbangan. Apa yang keseimbangan itu? Yaitu di bidang non-akademik. Nah, apa itu non-akademik? Nah, contohnya ya tadi dengan keaktifan Anda ya untuk mengikuti organisasi-organisasi baik yang ada di kampus maupun di luar atau aktivis luar ya yang di lembaga-lembaga SDM ataupun di ruang lingkup desanya atau kelurahan itu sudah merupakan suatu aktivis non-akademik. Nah, di sini kita lihat foto-foto ini adalah foto dari mahasiswa kita dan alumni dari Politeknik ATI Padang yang sudah kita katakan mahasiswa unggul atau mahasiswa berprestasi. Tentu mau ya kalian semuanya mahasiswa baru ini akan seperti mereka. Nah, mereka juga aktif organisasi, juga tamat tepat waktu dan langsung terserap. Setuju ya semuanya? Walaupun tidak bisa apa ya menjawab, tapi saya yakin dalam hati kecil Anda pasti Anda berniat seperti itu, ingin membanggakan orang tua tentunya ya dan juga keluarga, yang pastinya diri sendiri dulu. Nah, oke, yang saya katakan tadi bahwa saya tupoksinya adalah tentang kemahasiswaan, membina kegiatan kemahasiswaan. Nah, salah satunya organisasi kemahasiswaan ini. Apa itu organisasi kemahasiswaan? Yaitu suatu wahana atau wadah untuk pengembangan diri mahasiswa. Jadi pengembangan diri Anda, bagaimana Anda bisa meningkatkan wawasan, keilmuan, terus penalaran ya ataupun keilmuan khusus program studi nantinya. Nah, sini saya katakan ya kalau di bidang akademik Anda sudah oke, di bidang non akademik oke lagi. Nah, itulah nilai bonusnya. Nah, ini mungkin tanpa Anda sadari ya. Nah, sini saya sampaikan ke Anda dari sekarang
beda kita dengan orang yang aktif hanya akademik tapi tidak aktif organisasi, akan kelihatan nanti saat wawancara kerja. Nah, salah satunya apa? Mereka akan terlihat nanti kemampuan speakingnya ya, kemampuan dia menjawab pertanyaan dengan baik, kemampuan kepemimpinan, kemampuan dia bisa mengarahkan ya atau memimpin ya, itu akan tercermin nanti di pada saat mereka bekerja. Nah, itu salah satu yang menjadi nilai bonus bagi Anda yang aktif berorganisasi. Jadi jangan dikatakan, wah organisasi nanti menghabiskan waktu, nggak ada lagi nanti aktivitas kita yang lainnya akademik yang sudah menumpuk. Nah, intinya apa? Bagaimana Anda bisa membagi waktu. Ya, membagi waktu, disiplin terhadap waktu. Oke, setuju ya? Ya, saya yakin nanti pasti ada bibit-bibit dari angkatan baru ini. Ya, oke. Kemarin juga sudah dikenalkan struktur organisasi oleh BEM kita. Ini kebetulan fotonya nih. Ini BEM kita yang tahun sekarang ya, akademik 2020-2021, yaitu Jeffrey Mon dan dengan sekretarisnya Tina. Ya. Nah, mereka satu periode ini sudah menjalankan aktivitas organisasi selaku badan eksekutif mahasiswa. Nah, di samping itu yang mensupport mereka ada beberapa unit-unit kegiatan kemahasiswaan, UKM, sudah itu HIMA. Nah, Anda yang mau langsung fokus ke prodi juga boleh ya. Di situ ada 5, ada 4 ya HIMA, di mana Trebet juga masuk ke dalam HIMATEK nantinya. Nah, di sini juga mungkin secara detail kemarin sudah dijelaskan oleh BEM, UKM, HIMA. Namun di sini intinya, kalau Anda masuk BEM berarti Anda mewakili mahasiswa pada tingkat politeknik. Ya, politeknik apakah di kampus kita ataupun di politeknik di luar kampus. Ya, dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Sedangkan UKM itu unit kegiatan kemahasiswaan. Nah, seandainya Anda maunya di UKM saja karena Anda ingin spesifik satu unit, yaitu yang melaksanakan bidang ekstrakurikuler dalam bidang tertentu. Misalnya Anda tertarik basket. Nah, di sini ya. Anda tertarik misalnya Foksia dakwah. Nah, Anda masuk nanti di LDK Foksia, lembaga dakwah. Ingin mengkaji keilmuan agamanya lebih dalam lagi. Ataupun ke UKM Master, mahasiswa sumber daya teknologi terbarukan. Jadi Anda ini khusus meneliti nih, tertarik misalnya menciptakan suatu inovasi terkait teknologi terbarukan. Nah, silahkan masuk ke UKM Master. Ataupun ke formulasi tentang multimedia, tertarik misalnya Anda gimana YouTube ya, terus fotografer atau mewawancarai ya, teknik itu ya tertarik, boleh masuk ke formulasi. Atau pencinta alam, nah, boleh juga masuk ke Mafala Pipo. Kalau ingin resume mahasiswa, kemarin waktu SMA mungkin ada ya, ikata paskibraka, mau lanjut ke pada saat kemahasiswaan, berarti masuklah ke resume mahasiswa. Inkado, ya, terus persatuan bola basket, pramuka, dan sebagainya. Nah, saya yakin ini, pasti Anda sudah mulai mengancang-ancang, apalagi kemarin sudah banyak ya ditayangkan ya informasi terkait kegiatan kemahasiswaan. Nah, berikutnya, seandainya nih Anda sekarang sudah terdaftar di salah satu kegiatan kemahasiswaan, nah Anda sebagai anggota dari kegiatan itu, ataupun ketuanya. Nah, kami di institusi ya, khususnya di bagian kemahasiswaan itu punya suatu prosedur. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan mahasiswa itu tidak boleh diselenggarakan tanpa sepengetahuan dari institusi. Dalam hal ini adalah Pudir 3. Nah, oleh sebab itu, segala kegiatan perlu diajukan proposalnya. Nah, seperti apa pengajuan proposal itu? Nah, ini harus saya sampaikan di awal, jangan nanti Anda nggak tahu bagaimana caranya, terus mungkin kakak kelasnya sekarang lagi pergi magang, agak susah menghubungi kan, ya makanya saya jelaskan di sini. Yaitu pertama, seandainya Anda mengajukan suatu kegiatan,
Jadi setiap organisasi mahasiswa itu harus mengajukan proposal. Nah, apa itu proposal itu? Berupa hard copy. Ya. Walaupun sekarang kita masih jarak jauh, namun khusus untuk kegiatan kemahasiswaan, proposal itu harus hard copy. Berarti Anda lah perwakilan mahasiswa aja nanti yang menyerahkan ke bagian akademik ya dan kemahasiswaan. Itu rangkap dua. Nah, kegiatan itu harus diserahkan proposalnya itu paling lambat, jadi ada batas waktunya ya, paling lambat 2 minggu sebelum acara itu dilaksanakan. Ya, mengapa? Karena namanya aja proposal ya, tidak bisa mendadak. Nah, seandainya kalau ada insidensial, tiba-tiba Anda diundang nih perwakilan, terus Anda tidak bisa menyelesaikan 2 minggu, ya atas pertimbangan tertentu mungkin bisa. Namun kalau kegiatan yang rutinitas ya dari organisasi itu sudah jauh hari, sebaiknya dirancang. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya Anda itu adalah bagaimana Anda memanage waktu itu sebenarnya. Bagaimana Anda merencanakan planning. Jadi intinya, setiap organisasi kemahasiswaan non-akademik itu ambil positifnya. Ada suatu soft skill yang diasah di sini. Apa itu? Ya pertama kedisiplinan Anda. Ya, jangan Anda karena seenaknya sendiri aja ya, saya enggak sempat Bu, sibuk, terus Anda ingin mengajukan proposal itu 1 hari sebelum acara. Atau malah ada yang sesudah acara baru diajukan. Nah, itu berarti kan tidak mampu organisasi Anda itu memanage. Ya, tidak ada perencanaan di sana. Nah, itu kami nilai. Ya. Nah, selanjutnya proposal tersebut diserahkan ke bagian akademik dan kemahasiswaan. Ya, untuk diadministrasikan dan dibuat formnya untuk diteruskan ke Pudir 3. Jadi ke bagian setelah proposal itu diserahkan ke akademik, maka Pudir 3 menyerahkan ke Pudir 3 mencek seberapa besar anggarannya, sudah itu kapan dilaksanakan, masuk akal enggak anggarannya, makanya dipertimbangkan dan di ACC nantinya oleh Pudir 3. Nah, setelah di ACC oleh Pudir 3, maka bagian akademik nantinya meneruskan ke bagian umum. Nah, tujuannya untuk bisa dialokasikan atau diajukan anggarannya. Jadi itu ada beberapa form-form yang harus diisi. Dan juga Anda harus juga menyerahkan beberapa persyaratan-persyaratan untuk penunjang proposal tersebut. Nah, berikutnya, di sini kan tentu di awal kalau suatu kepanitiaan tentu harus ada ya, misalnya nih Anda di BEM. Di BEM itu punya kegiatan. Nah, BEM itu membentuk suatu panitia kecil. Jangan pula BEM sebanyak itu semuanya dikerahkan ke sana, tidak. Jadi dia harus membentuk suatu kepanitiaan yang mana ketuanya tuh nanti harus bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir ini. Nah, ini yang kadang agak sulit ya. Mengapa? Setelah acara berjalan lancar, tapi pada saat menyerahkan laporan, nah itu agak lama sedikit. Ya, biasalah ya. Nah, oleh sebab itu di awal, sini kami sampaikan setelah kegiatan itu berlangsung, nah Anda harus mulai mempersiapkan apa saja laporan atau dokumentasi kegiatan. Jadi panitia nih harus ya menyiapkanlah dokumentasinya, terus PJ-PJ-nya, kuitansi-kuitansi yang Anda beli untuk kegiatan itu dan untuk dilampirkan ke dalam laporan tersebut. Nah, karena itu salah satu bentuk pertanggungjawaban Anda ya terkait keuangan. Nah, dan di awal saya sampaikan bahwa jangan Anda berharap kalau kegiatan pasti ada pencairan dana dari institusi. Anda harus memikirkan sebenarnya urgensi kegiatan itu. Jangan hanya nanti pasti akan cair tanpa Anda memikirkan silanya manfaat dari kegiatan itu ataupun hanya mengandalkan dari institusi. Jadi Anda bisa mencari yang lain, sumber-sumber pendanaan lain. Jadi itu sebenarnya mengasah kemampuan Anda untuk memanage anggotanya. Mencari
kenalan dengan institusi lain atau dengan mitra atau dengan sponsor. Itu salah satu usaha Anda untuk bersosialisasi. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, baiklah, ini mungkin banyak saya dokumentasi aja lagi karena tadi banyak teori ya. Saya mungkin lebih banyak membawa Anda mengiring aktivitas apa sih yang sudah dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, ini bagian kemahasiswaan nih. Jadi mereka sudah banyak sekali melaksanakan kegiatan seperti ada perlombaan, terus ada webinar. Nah, di sana BEM ataupun UKM itu senantiasa memposting aktivitasnya. Bisa Anda langsung apa ya join atau bergabung di IG mereka. Mungkin kemarin sudah disampaikan ya kalau BEM IG-nya BEM Poltek Arti PDG atau FLMPI ada pula, atau Prodi Hima juga ada. Nah, itu mereka senantiasa memposting. Nah, dia harus mereka itu harus membuat flyer seperti ini. Nah, itu Anda harus nih nanti kalau Anda kepanitiaan, Anda harus mulai merancang nih, mau bagaimana sih menginformasikan ke peserta ataupun ke mahasiswa lain. Nah, seperti ini salah satunya. Nah, juga di apa tadi yang sudah disampaikan Bu Irna, kita kan sekarang sedang apa sudah ya mendapatkan predikat ya. Predikat WBK ya. Ya. Itu adalah satu bagian dari zona integritas. Nah, itu kita melibatkan mahasiswa. Apa itu? Gimana? Apa yang dilibatkan dari kemahasiswaan? Itu kita menyelenggarakan lomba desain infografis anti korupsi. Nah, bagaimana Anda bisa bergabung di sana? Bisa menciptakan suatu kreativitas baru, ide-ide yang bisa Anda sampaikan ya atau ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Nah, ini bisa Anda lihat di IG semuanya nih. Di IG Poltek Ati PDG. Jadi boleh Anda join ya ke IG tersebut. Jadi semua aktivitas kemahasiswaan, terus informasi seputar kampus itu semuanya include di sana. Jadi saya harap sesudah ini join semua ya, supaya di IG kita itu banyak juga nih tambahan ya, tambahan dari anggotanya. Nah, ini terakhir aktivitas mahasiswa yang baru seminggu yang kemarin dilaksanakan, yaitu di sini sudah dipublish di Fajar Sumbar, yaitu FMPI Politeknik Ati Padang telah melaksanakan desa binaan. Apa yang dia latih itu pembuatan pakan ikan dari limbah berkadar protein tinggi. Nah, mantap itu kan. Jadi mereka dengan bidang ilmunya masing-masing berkolaborasi dalam satu wadah FLMPI Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia Poltek Ati Padang. Nah, mereka sudah membuat program desa binaan. Nah, kebetulan kemarin ya, saya mewakili dari kampus meresmikannya ya di Tanah Datar. Ya, Jorong Nagari Nagari Tanah Datar ya. Nah, berikutnya, nah ini yang baru dilaksanakan sekarang nih, yang tengah dilaksanakan yaitu Poltek Ati Padang siapkan mahasiswa tour guide kampus. Nah, ini baru sedang dilaksanakan mulai tanggal 31 kemarin sampai tanggal 7 September. Jadi ada 6 hari yang kita sedang latih mahasiswa kita, 10 orang ini yang sudah terpilih, yang sudah diseleksi oleh BEM untuk mengikuti yang namanya pelatihan bagaimana kita bisa mempresentasikan kampus kita kepada tamu atau pengunjung yang hadir ke kampus kita ataupun secara online di media massa ataupun nanti ada wawancara ya secara online, jika mereka bisa mampu memberikan informasi dan pelayanan kepada tamu. Nah, ini nanti kalau ada kegiatan yang sejenis ini ya, Anda bisa untuk bergabung. Ya, jadi ini antara institusi dan BEM ini bekerja sama. Ya. Nah, tadi sudah bicara panjang lebar. Sekarang Anda harus tahu juga apa sih hak dan kewajiban Anda. Nah, itu namanya suatu kode etik. Hak Anda apa? Tentu hak Anda sebagai mahasiswa adalah mendapatkan pelayanan akademik.
Jadi Anda kalau kurang merasa dilayani, berhak Anda meminta pelayanan. Ya, misalnya Anda mencari informasi atau bertanya ke bagian akademik ataupun ke prodi masing-masing. Terus menggunakan fasilitas yang ada di kampus kita secara bertanggung jawab, termasuk dalam aktivitas kemahasiswaan. Jadi nanti mudah-mudahan kalau sudah offline, Anda bisa berkunjung nih di gedung F, gedung belakang dari kampus kita, itu ada suatu ruangan di lantai 2, itu khusus untuk BEM dan IMA UKM. Jadi masing-masing HIMA UKM itu punya ruangan sendiri, dan di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas untuk penunjang aktivitas. Nah, jadi kalau Anda aktif nanti di sana, Anda silakan berkantor di lantai 2 gedung F, ya. Nah, berikutnya kewajiban Anda apa? Nah, pertama Anda harus mentaati Pancasila, itu jelas ya. Itu di awal waktu kita mengadakan kuliah umum kemarin, membina kesadaran bernegara Pancasila, ya. Terus patuh kepada tata tertib. Jadi setiap ada tata tertib itu senantiasa akan di-share oleh prodi, dan nanti Anda harus senantiasa mengupdate informasi tersebut. Dan menjunjung nama baik alma mater di mana saja Anda berada, baik di kampus, di luar kampus, atau membawa nama kampus, atau membawa nama pribadi. Ya, sudah itu juga bertanggung jawab segala aktivitas kemahasiswaan, organisasi, ya, atas nama kampus. Jadi ingat ya, bahwa kalau Anda bergerak, misalnya nih, Anda ternyata ada diciduk oleh ormas, apa, sama apa, oh, Satpol PP atau apa contohnya, untuk Anda membuat nama alma mater, misalnya pakai baju alma mater, Aktif Politeknik Aktif Padang, nah, itu harus dijaga, ya, dijaga nama baik alma mater kita. Nah, tadi bagian kemahasiswaan. Nah, kalau di periode 3 tidak hanya kemahasiswaan, juga di bagian kerjasama. Apa itu kerjasama? Yaitu institusi senantiasa melakukan hubungan kemitraan ataupun kerjasama, baik itu di lembaga instansi pemerintah, dalam atau luar negeri, dinas atau pemda, atau industri. Industri yang dapat meningkatkan mutu akademik dan tridharma perguruan tinggi. Nah, saat ini telah terdata bahwa industri yang sudah kita lakukan kerjasama, baik MOU ataupun LOA, itu ada kurang lebih 191 ya, industri. Nah, sedangkan instansi dalam negeri itu ada 17, dan luar negeri ada 3, dan satu lagi sedang proses. Jadi kurang lebih dalam tahap proses itu ada beberapa, baik industri, instansi, maupun universitas dari luar negeri. Ini sebenarnya tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk meningkatkan mutu akademik. Tidak hanya mahasiswa saja, mutu dosen, mutu penelitian, ataupun tridharma ya, yaitu pengabdian masyarakat juga. Nah, di sini pada saat sebelum pandemi ini kita senantiasa mengundang ya praktisi, instansi itu melaksanakan MOU di kampus kita, yaitu di Aula Politeknik Aktif Padang. Nah, waktu itu diundang pula Bapak Ketua BPSDMI kita, waktu itu Bapak Eko, dihadiri juga oleh Eselon 2, Bapak Ketua PPKVI, Pak Alek waktu itu, dan Direktur juga beberapa industri yang serentak melaksanakan MOU. Ya, jadi itu salah satu usaha kita untuk senantiasa terus bermitra dengan industri. Nah, ini beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melakukan MOU dengan asosiasi produsen oleochemical Indonesia yang sudah dipublish oleh beberapa harian. Salah satunya ini masih banyak lagi sih, tapi saya ambil aja 2 aja contohnya. Jadi di situ sudah kita menyatakan bahwa komitmen kampus kita untuk selalu menjaga kemitraan dengan industri ataupun asosiasi. Nah, sebenarnya targetnya apa untuk Anda mahasiswa? Ya, bisa dalam hal kuliah kerja praktek, bisa dalam hal rekrutmen ataupun dalam hal beasiswa ya dan lain sebagainya. Memberikan kuliah umum nanti narasumber dari asosiasi tersebut.
Nah, ini juga kita juga MOU dengan Institut Teknologi Nasional Malang itu bulan kemarin. Ya, jadi di sini juga tidak hanya darat dengan asosiasi atau industri, juga dengan politeknik yang lain. Jadi di situ kita senantiasa menjalin kemitraan. Nah, yang disampaikan Bu Ami tadi bahwa kuliah kerja praktek itu sangat erat kaitannya dengan industri. Ya. Nah, di sini kita sudah melakukan benchmark ya dengan beberapa industri atau diskusi ya untuk terkait kompetensi sehingga diharapkan link and match dengan industri itu terjalin. Jadi istilahnya Anda magang atau KKP, kompetensi yang diharapkan oleh prodi bisa tercapai. Jadi industri memahami, oh inilah kompetensi yang kita butuhkan. Jadi jauh hari kita sudah mengadakan diskusi. Nah, karena kondisi saat ini kita melaksanakannya dengan virtual, yaitu dengan Zoom ya. Dan beberapa perusahaan ya kita sudah banyak mendapatkan masukan ataupun kita sudah link and match-kan dengan industri terhadap kompetensi yang dibutuhkan saat Anda melaksanakan magang di industri. Nah, ini juga ada di beberapa perusahaan, contohnya di Wilmar, di Petrokimia, terus di PT Smart TBK itu kita sudah melakukan diskusi terkait kompetensi. Nah, ini yang penting juga. Nah, pada semester 5 dan 6, Anda nanti akan melaksanakan salah satu bahagian dari mata kuliah Anda ya, SKS pada semester 5 dan 6 khusus di Anda laksanakan di industri. Yaitu apa? Yaitu pelaksanaan kuliah kerja praktek. Nah, di sini mungkin saya sampaikan di awal walaupun nanti ada khusus waktu kita akan berdiskusi juga terkait apa kode etik yang harus Anda ketahui atau Anda ikuti di industri. Nah, di sini perlu saya sampaikan aja di awal ya walaupun mungkin besok udah lupa lagi ya, tapi enggak masalah ya. Setidaknya Anda kenal dulu lah industri itu seperti apa. Nah, pertama Anda harus mengetahui dulu aturan atau setidaknya membaca profil dari perusahaan tersebut. Jadi kalau Anda mau KKP, ditanya orang di mana sih Anda kuliah kerja prakteknya? Oh iya ya, saya enggak tahu pula di industri apa ya, berbasis apa, ditanya orang enggak tahu. Ya, jadi kan lucu pula ya Anda tidak mengetahui industri itu dan aturan umum dari perusahaan tersebut. Sudah itu, ini melatih Anda tadi di awal nih, kalau organisasi tentu sudah biasa nanti disiplin ya. Nah, makanya di industri akan Anda dituntut pula untuk disiplin, baik itu jam masuk, jam istirahat, maupun jam pulang. Nah, ini yang ketiga, berpenampilan rapi. Nah, mungkin bagi Anda yang saat ini yang rambutnya acak-acakan atau kayak gondrong gitu ya, mulailah berpenampilan klimis. Ya, setidaknya mencerminkan Anda seorang mahasiswa. Ya, dan bagaimana berpakaian yang sepantasnya begitu. Dan juga kalau saat industri karena sekarang pandemi ini perlu prokes. Nah, itu Anda harus tahu termasuk nanti Anda ke kampus. Kita kan akan offline juga nih ya, perlu masker, bawa hand sanitizer, terus memang harus vaksin, minimal vaksin pertama. Karena rata-rata industri ataupun nanti di kampus mewajibkan minimal vaksin pertama, suratnya itu harus diserahkan ke industri. Jadi bagi Anda yang belum dapat vaksin, nanti di awal Oktober, nanti kampus kita untuk khusus untuk Angkatan 19 itu akan kita informasikan nanti ada vaksin. Vaksin pertama ataupun yang kedua yang sudah vaksin pertama boleh untuk mengikuti vaksin kedua. Terus menggunakan APD, APD itu kan satu perlengkapan atribut yang harus Anda punyai. Nah, tidak ada salahnya. Misalnya Anda punya APD, jaket, atau helm, atau safety shoes, itu enggak masalah Anda beli sendiri. Jangan misalnya, oh ini mahal, merasa rugi pula Anda membeli, padahal untuk safety Anda. Sudah itu, berikutnya mempersiapkan skill pendukung. Jadi misalnya nih, Anda kompetensi Anda di 4 prodi itu, Anda sudah paham. Tetapi pendukungnya Anda belum. Apa itu contohnya? Kurang berbahasa Inggris. Ya, ternyata bahasa Inggris itu ya memang wajib di industri saat ini.
beberapa pembimbing lapangan menyatakan, Bu, mahasiswa dari Politeknik ATI Padang tuh kok bahasa Inggrisnya masih kurang, perlu ditingkatkan. Nah, ada yang menyatakan demikian. Makanya untuk kurikulum setiap semester itu harus memang ada kurikulum khusus bahasa Inggris. Jadi tolong ya, Anda asah kemampuan berbahasa Inggris yang baik, setidaknya ngobrol aja deh dengan bahasa Inggris, enggak usahlah terlalu malu ya, ataupun baca-baca YouTube ya dari sekarang. Terus bagaimana presentasi di depan? Nah, kadang kelemahan kita ini dia ilmunya ada tapi mengomongnya susah. Nah, itulah diasah di organisasi. Ataupun nanti pada saat praktikum ada presentasi, nah mulailah Anda aktif mengumpulkan pendapat ya, atau Anda yang agak gago bisa terlatih nanti. Ya termasuk gagap ya, biasalah ya. Nah, sudah itu keterampilan komputer. Nah, mungkin komputer ini udah biasa juga bagi Anda ya, tapi Excel ya, yang lain-lain itu perlu. Kalau Word mungkin udah biasa mengetik. Tapi yang software-software lain itu perlu AutoCAD ya. Karena orang sekarang ya sudah yang tadi itu merancang sistem informasi. Nah, berikutnya nih terakhir alumni. Mengapa alumni penting? Karena Anda nanti pasti akan menjadi alumni. Nah, alumni itu perlu dipersiapkan, dibina dari saat Anda masih kuliah. Itu adalah tupoksinya juga Pudir 3. Ya, gimana cara Anda dipersiapkan soft skill-nya? Jadi nanti di tahun-tahun terakhir biasanya itu di unit CDC Politeknik ATI Padang itu senantiasa menginformasikan pembekalan-pembekalan bagi alumni yang mengasah soft skill-nya, kemampuan wirausahanya. Jadi di sini ya saya sampaikan bahwa jangan Anda selalu menyatakan pada saat Anda tamat itu pasti Anda maunya pasti bekerja di industri. Nah, itu bisa saja Anda maintain dari sekarang mindset-nya, bisa Anda menciptakan lapangan pekerjaan, wirausaha, dan membuat industri sendiri. Ya, jadi ATI Padang ini, itu wadahnya. Kita punya yang namanya inkubator bisnis. Jadi, lehulai kita mengasah kemampuan wirausaha Anda. Sudah itu, jika memang Anda mau bekerja, ya kita senantiasa memberikan informasi pekerjaan, rekrutmen di IG CDC. Nah, ini contohnya nih workshop-workshop yang sudah kita lakukan terhadap pembinaan karir Anda sebagai alumni nantinya. Nah, ini kita bekerja sama dengan beberapa trainer ya yang sudah ternama, yang sudah mampu ya meningkatkan motivasi Anda ya untuk bisa diterima di industri atau berwirausaha dengan membekali dengan soft skill yang ada. Nah, ini jika ada informasi pekerjaan itu kami senantiasa menginformasikannya baik di IG Poltek ATI PDG ataupun di nih CDC Poltek ATI PDG. Jadi kita punya web ya khusus Career Development Center. Nah, tolong Anda dicatat ini website-nya. Ya. Kalau bisa di screenshot, nah silahkan mendaftar nanti. Kalau memang Anda mau dari sekarang lebih bagus. Kalau nanti mau akan tamat juga boleh. Intinya web ini adalah memuat semua informasi terkait pembekalan, soft skill atau informasi pekerjaan. Jadi diharapkan memang Anda tidak hanya lulus, tetapi dibekali. Jadi lulus saja tanpa pembekalan ya sepertinya kita dilepas ya, tidak tanggung jawab. Tapi kami inginnya dibekali, malah membantu Anda untuk direkrut. Nah, ini contohnya tadi, Eco Green tadi, sudah masuk pula ke haluan kan. Nah, kembali merekrut, nah sudah 11 orang kemarin direkrut. Dan ada juga 2 orang di perusahaan lain. Jadi sebelum tamat, sudah banyak kita dipesan oleh industri. Dan mudah-mudahan ini motivasi bagi Anda, supaya Anda sama seperti mahasiswa yang sudah diterima tersebut dan menjadi mahasiswa unggul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Lisa Nesti atas pemaparan materi mengenai sistem pendidikan tinggi bidang kemahasiswaan dan kerjasama, apa itu mahasiswa unggul, kemudian tentang organisasi kemahasiswaan, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Baik, bagi adik-adik yang ingin bertanya seputar materi kita yang ketiga ini, silakan raise hand. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita, Ibu Dr. Lisa Nesti, MSI. Tampaknya tadi sudah ada ya, Dek, ya? Oh, baik, ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian? Silakan raise hand. Silakan adik-adik, atau sudah sangat jelas sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Lisa Nesti. Kalau masih ada ragu, bisa ditanyakan kembali kepada Ibu Dr. Lisa Nesti. Baik, ada dari Stephen ya, Prodi MLIA. Silahkan Stephen diaktifkan suaranya. Stephen. Suaranya diaktifkan, Dek. Bagaimana adik kita, Stephen? Raise hand ya. Jadi tolong aktifkan suaranya. Kalau tidak, kita ke adik kita, Melanisa lagi ya, program studi TIA. Silakan adik kita, Melanisa. Aktifkan deh suaranya. Mas, di-unmute kali ya? Coba coba diketik aja boleh di chat. Kasih fire ya. Betul-betul. Yang fire. Fire atau adik siapa? Silakan. Siapa yang sudah masuk? Melanisa? Ya, Bu. Silakan. Ada yang ditanyakan? Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Melanisa Meci dari jurusan Teknik Industri Agro BP 210026. Sebelumnya Meci bukan ingin bertanya, Bu, sedikit sharing mengenai kakak senior di atas kita. Bagaimana tuh, Bu, kayak sebelumnya kakak-kakak semua kan ada tuh yang kayak mengikuti beberapa organisasi kampus, contohnya kayak BEM tadi kan, Bu. Apakah dari kakak-kakak, kayak pengalaman dari kakak-kakak sebelumnya, organisasi itu apakah cukup berpengaruh terhadap akademik atau bagaimana, Bu? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Melanisa. Silakan Bu Lisa Nesti dijawab. Oke, menarik sekali jawabannya ya. Apakah berpengaruh terhadap akademik? Ya, maksud di sini mungkin apakah mengganggu gitu ya aktivitas akademik? Ya, seperti itu ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa orang yang berorganisasi itu orang yang memang hobi. Ya, di awal tuh dia harus punya hobi dulu. Jangan nanti kita nggak punya tapi kita paksakan, nggak boleh juga. Jadi itu akibatnya beban mental kan, tekanan batin, nah, istilahnya ya. Jadi sebenarnya organisasi itu adalah melampiaskan hobi yang positif.
Ya, jadi bagi Anda yang hobi itu Anda nikmati, enjoy, berarti tak ada beban. Nah, sehingga istilahnya ini, Anda menyenangi suatu pekerjaan, tentu Anda akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Apapun pekerjaan itu, apakah menghabiskan waktu Anda, ya, ataupun mengganggu aktivitas lain. Kan begitu ya. Nah, salah satunya akademik. Nah, tadi sudah saya sampaikan di slide saya, akademik itu adalah nomor satu, karena tugas Anda di kampus adalah menimba ilmu akademik. Ya, namun, saya katakan gitu, bagi Anda yang memang menyukai organisasi sejak awal, punya hobi, tentu itu harus disalurkan. Nah, manfaatnya itu lebih besar. Ya, mungkin saat itu tidak Anda rasakan. Mungkin Anda rasakan saat itu, wah membebani aja ini, saya kuliah, sudah itu, ada lagi aktivitas lain. Nah, pertama yang harus Anda tahu, bahwa dengan organisasi itu mampu memanage Anda. Mampu Anda untuk disiplin, mampu membagi waktu. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi bagi Anda yang dari awal ya tidak bisa memanage waktu, sama orang tuanya bangun pagi, orang tuanya juga ya kan membangunin. Sudah itu kuliah sering lupa jadwal, itu agak sulit. Nah, tapi nah Anda yang seperti itu kalau mau berubah silakan. Nah, organisasi kemahasiswaan aktif menerima Anda. Mungkin di awal Anda punya sifat introvert atau sifatnya Anda menang sendiri atau tidak mau membagi waktu. Nah, Anda rubah dari sekarang, berjanji Anda, saya akan meninggalkan sifat yang tidak baik. Ah, berkomitmen. Percayalah, saya dulu juga seperti itu. Ya, Jaya dulu agak pemalu juga, kadang agak kurang membagi waktu ya. Kadang ya seperti itu, namun dengan seiring berjalan waktu ternyata efek organisasi itu cukup besar. Saya aja di waktu kuliah S3 dulu saya masih aktif organisasi, saya ditunjuk sebagai bendahara. Bayangkan saya waktu itu kuliah juga, mengajar juga ya. Sudah itu waktu itu ketua jurusan juga waktu itu. Nah, tapi saya enjoy aja. Nah, malah di situ saya bisa membagi waktu, bertemu dengan orang-orang, terus kita punya kenalan. Nah, itu yang kita ambil. Nah, mungkin ada kakak kelasnya menyatakan, wah, nggak usahlah organisasi menghabiskan waktu, terus akademik kita jadi anjlok IP-nya misalnya ya. Nah, itu bagi, saya bilang ya, itu bagi memang orangnya yang tidak bisa memanage waktu. Ya, tidak bisa membagi yang urgen. Nah, misalnya nih, Anda hari ini kuliah, ternyata di hari itu ada aktivitas organisasi. Nah, yang mana harus Anda pilih? Nah, itu tergantung Anda lagi. Anda butuhnya kuliah dulu, ya udah selenggarakan kuliah dulu. Sesudah itu baru ikut organisasi. Nah, memang kalau satu kegiatan langsung dua, itu nggak mungkin ya. Ya, tentu harus bisa mengalokasikan yang mana yang urgen. Nah, percayalah ya. Coba pegang aja janji saya. Ambil aja positifnya di kemudian hari. Buktinya ya, alumni-alumni yang sudah terserap di industri itu rata-rata organisasinya pernah ikut di kampus. Nah, coba tanya ke kakak-kakak kelasnya. Saya sudah survei dan dia rata-rata memang pertama cepat diserap. Sudah itu di industri dia dipakai. Dia nomor satu nih, diajak pimpinannya presentasi dia oke, diajak bekerja sama oke. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya. Paham enggak maksudnya? Ya, paham. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, ya, saya tunggu nih yang ada jiwa-jiwa organisasi silakan ya bergabung. Ya. Dan organisasi BEM. Iya. Oke, mungkin dah. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Dr. Lisa Nesti yang telah menjawab pertanyaan dari adik-adik kita ini. Baiklah, perlu kami ingatkan lagi, link absen sudah ada di kolom chat ya, jadi adik-adik bisa mengisinya. Ingat kembali sertifikat adik-adik, nanti sebagai syarat untuk mendapatkan kuota. Kemudian dengan demikian
berakhirlah rangkaian acara Sistem Pendidikan Tinggi Politeknik ATI Padang. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Narasumber yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa hadirin yang sudah menyimak dari awal hingga akhir acara ini. Sebelum kita tutup, kita akan mendokumentasikan dulu kegiatan acara SPT kita ini. Kita ada pengambilan sesi foto. Sesi foto akan diambil beberapa kali oleh panitia. Kepada panitia kami persilakan. Tolong adik-adik dihidupkan kameranya ya. Kita mulai dulu dengan slide 1. Sudah aktif ya adik-adik ya kameranya semua. Oke. Oke panitia. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Tadi 1 udah 2. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Sudah, oke, semua sesi pengambilan foto sudah diambil oleh kepanitiaan. Dan perlu diingatkan lagi bagi adik-adik, nanti siang untuk dapat bergabung dalam kegiatan Sistem Pendidikan Tinggi Program Studi yang akan dimulai pukul 13.30 WIB, di mana adik-adik akan nanti dibagi sesuai program studinya masing-masing. Dan informasinya yang sudah di-share di WA Group ya adik-adik. Dan nanti link Zoom-nya akan dibuka pukul 13. Akhir kata, saya Devia selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang tidak berkenan dalam penyampaian saya di acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa, serta terima kasih kepada semua Ibu Narasumber dan kepanitiaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan adik-adik mahasiswa sudah bisa keluar Zoom. Bangsa menuju masa depan cemerlang, Indonesia tercinta. Politeknik ATI Padang membangun insan berhati mulia, mandiri, tangguh dan kesatria.